Mohon ditunggu sebentar. Ya, acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pemateri web seminar 23 Teknik Geofisika ITS, Pak Riki Irfan, Master of Science. Kemudian para dosen Teknik Geofisika dan para peserta web seminar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap jaga kondisi ya selama pandemi COVID dan online learning ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan insya Allah kita bisa beraktivitas seperti biasa. Saya Win Lestari, insya Allah akan memandu web seminar pagi ini. Sebelumnya saya akan share screen dahulu untuk memulai pendahuluan atau pengantar. Jadi seperti biasa, biasanya moderator akan menyampaikan tata tertib web seminar. Kita akan melihat dahulu profil narasumber kita. Topik yang kita bahas adalah the application of micro earthquake method at geothermal field. Dan ini adalah pemateri kita, narasumber kita pada pagi ini yang ada di sudah lihat di poster ya, sudah kita informasikan melalui web dan grup. Jadi Pak Riki Irfan, Permata Santana, MSI, lengkapnya nama beliau. Bisa dilihat secara detail informasinya melalui linkedin.com dengan search di Google saja nama beliau, Riki Irfan. Latar belakang pendidikan, beliau adalah S1 Teknik Geofisika ITB 2000 dan lulus tepat ya Ki ya 2004. Pengalaman beliau sebagai asisten elektromagnetik dan mendapatkan Outstanding Student Award dari ExxonMobil. Nanti di LinkedIn lengkap sekali ya, saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan begitu banyaknya prestasi dari S1 beliau, S2, kemudian pengalaman-pengalaman kerja dan pengalaman di luar expertise-nya ya, pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa sekali. Lalu S2-nya Master of Science Geothermal Exploration di UI 2015 sampai 2017, lulus dengan predikat cum laude, dapat scholarship from Chevron Geothermal. S1-nya cum laude juga ya, Ki? S1 lulus pas-pasan, Win. Nggak terlalu ini berbarengan soalnya. Baik. Nah, ini expertise Pak Riki ya. Geophysicist for geothermal, beberapa metodologi geofisika yang diaplikasikan di lapangan geothermal, MT, TDM, ya, gravity, geolistrik, microearthquake yang akan kita bahas pada pagi ini, dan microgravity. Kemudian geothermal exploration project, TV survey, conceptual model, well targeting, ada FS, NORFC, NOAD ini nanti mungkin bisa ditanya ke Riki atau dijelaskan apa ini. Kemudian geothermal new venture, investment and investment, geothermal geophysicist lecture, beliau sangat aktif sekali mengisi di forum-forum pendidikan tinggi, seminar, mata kuliah, ya, lebih dari 15 universitas di Indonesia. Penulis buku yang produktif juga, ada berapa buku yang sudah beliau hasilkan sampai hari ini, kemudian paper-paper, technical papers, dan artikel-artikel dalam media cetak. Dan beliau adalah entrepreneur, founder of Forum Ilmu Kuningan, owner dari Wiku Windu. Jadi karena cinta beliau kepada ilmu dan juga suka menulis buku ya, sehingga menjadi mendorong beliau, mengencourage beliau untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, kepada lingkungannya, dengan mendirikan Warung Ilmu Kuningan dan Wiku Windu ini. Experience beliau sangat banyak sekali. Ini 1 sampai 6
yang sudah dilalui oleh Pak Riki ya, mulai geothermal geophysics trainee di PT Pertamina Geothermal Energy. Jadi memang dari tes skripsi S1-nya sudah fokus kepada bidang geothermal di MT ya. Mei sampai Agustus 2004, lalu SIP Geothermal Geophysics di PT Elnusa. Tahun 2009, Geoscientist Exploration Project Leader and Geoscience Project Manager di Star Energy. Juli 2009 sampai Maret 2017, cukup lama ya di Star Energy. Lalu Geoscientist Exploration Project Leader, April-September 2017. Dan Technical Manager and Geophysics Advisor di Hotspur Geothermal 2017 dan sampai dan hari ini beliau adalah Technical Subsurface Manager di Medco Power Indonesia sampai sekarang, mulai 2018. Ini ada publikasi-publikasi yang ditulis oleh Pak Riki, ada buku yang terbaru yaitu Menolak Lupa, Kepastian Yang Sering Dilalaikan. Jadi luar biasa ya pengalaman hidup yang dikaitkan dengan aspek religius, sehingga mengingatkan kita bahwa bagaimana seorang yang semakin berilmu itu justru semakin ingat akan akhirat ya. Dan perikiran, Masya Allah ya, termasuk salah satu yang buat yang inspirasi saya untuk banyak memberikan kemanfaatan dalam hal-hal yang kita sudah bisa, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tabelan 1 April 2020 di tahun ini juga ya Ki ya, perjalanan hidup dan sebelumnya pengantar metode meta telurik 1 Januari 2020. Kalian bisa mengikuti perjalanan karir beliau dan sebagainya, tentang background dan sebagainya bisa akses di link ini. Baik, ini ada tata tertib yang kita lakukan pada pagi ini. Mohon audio atau speaker peserta tetap di mute atau tidak aktif sampai pemaparan materi selesai. Nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Boleh dengan raise hand dan akan kita aktifkan tombol speakernya. Dan boleh bertanya lewat chat. Chat Zoom ataupun chat live YouTube yang sudah kami share di grup. Kemudian moderator akan unmute untuk peserta yang bertanya langsung melalui raise hand. Dan terakhir, ya jika ada yang akan share screen, mungkin tidak ada ya. Ini biasanya akan kita sampaikan untuk web seminar yang banyak pesertanya dari kementerian atau lembaga-lembaga masyarakat. Baik, itu saja pengantar dari saya, tidak perlu lama-lama. Apakah Riki sudah siap? Siap, terima kasih. Saya manggilnya Riki, karena seangkatan. Baik, kepada Pak Riki, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, semoga semua sehat-sehat. Kita bersyukur hari ini bisa bersilaturahim lewat online ini. Jadi pertama saya mengucapkan untuk terima kasih atau syukur kita selalu harus panjatkan pada Allah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya syukur juga nih ada kawan saya, sahabat sejak di kampus ya, satu jurusan dengan Win. Kemudian di organisasi, waktu di kampus kami satu juga organisasi. Ya, kemudian sekarang bertemu lagi, beberapa kali bertemu lagi di kampusnya. Win jadi dosen, saya jadi pegawai. Saya orang lapangan. Jadi terima kasih kesempatannya kepada Win dan panitia dan Civitas Akademisi di ITS. Saya senang sekali, ini suatu kehormatan. Kemudian pada dasarnya kesempatan yang baik ini, saya ingin menyapa semua, mungkin ada dari mahasiswa di ITS atau dari rekan-rekan lain atau guru-guru saya di kampus, dosen, sesama praktisi. Ya, semoga kita semua sehat, semoga silaturahim ini juga memberikan manfaat kepada kita lah. Tholabul ilmi, bisa ilmu, tentu ilmu agama bagi kita yang muslim, dan ilmu-ilmu lain bebas yang baik yang bisa manfaat. Jadi intinya cuma sharing saja, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan, kalau ada yang ingin mengoreksi juga dipersilahkan. Saya presentasikan kembali sebetulnya file yang
saya pernah bawakan di seminar tahun 2016 kalau tidak salah di Unpad, saat itu di Jatinangor setengah hari, seminarnya. Saya kira mudah-mudahan karena audiensnya baru tidak bosan, dan saya berharap ada manfaatnya bagi student atau bagi teman-teman sekalian. Saya akan sharing screen ya. Oke. Bagaimana bisa terlihat, Win? Ya, jelas, Ki. Oke, coba saya di fullkan saja, Ki. Full screen ya. Full screen ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya tulisan dan judulnya akan bahasa Inggris karena saya tidak sempat, agak ada 100 slide kalau nggak salah dalam bahasa Inggris sebelumnya, jadi saya agak repot untuk mentranslate 100 slide ini. Jadi mudah-mudahan tidak bermasalah, teman-teman sekalian, student-student yang dari ITS atau dari lainnya, tidak masalah dengan tulisan bahasa Inggris. Insya Allah ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Judulnya Micro Earthquake Application at Geothermal Field. Jadi aplikasi metode mikro earthquake atau gempa mikro, ya, metode gempa mikro pada lapangan panas bumi. Ini diorganize oleh Departemen Teknik Geofisika ITS. Kemudian saya sendiri, Ricky Irfan. Dalam presentasi ini, pada dasarnya saya juga selain dari pengalaman juga menggabung dengan referensi yang sudah dipublikasikan. Pertama, ini ada judulnya, bisa di browsing sendiri, nanti di search, di googling, Micro Earthquake Monitoring and Application dari Greg Nordquist. Kami bekerja sama, waktu itu beliau adalah mentor saya juga di Chevron Geothermal. Ini dipublish 2008. Kemudian ada Geothermal Geophysics Development, prinsip dari MEQ, Micro Earthquake, dari William Cumming. Ini bisa juga di googling bagi yang minat lebih detail. Kemudian yang lokal tapi kualitasnya juga mendunia, saya kira ini rekan kami juga dari ITB, senior kami. Beliau sekarang juga sudah jadi profesor, Profesor Andri Dianugraha. Ada bukunya, judulnya Micro Seismic, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau minat, bisa di-googling, bisa dibeli bagi teman-teman yang berminat belajar Micro Seismic. Ini saya kira fokus ke geothermal juga. Oke, nggak afdol kalau nggak ada geothermal overview-nya. Ini jadi kita share sedikit saja. Harapannya student yang tingkat 3 atau yang masih baru atau umum yang masih baru bisa mengenal geothermal. Geothermal di dunia itu pada dasarnya kaitannya, kalau pernah dengar di SMA atau di SMP, dengan ring of fire atau jalur sabuk api. Sebetulnya itu jalur pegunungan api sebetulnya. Jadi kalau melihat inilah gambarnya jalur sabuk api dunia. Ini Indonesia itu pada dasarnya hampir seluruh wilayah Indonesia masuk ke dalam jalur sabuk api ini. Apa maksudnya? Jadi di Indonesia banyak sekali gunung, lebih dari 180 atau 200 gunung kalau tidak salah. Dan di Indonesia ini potensi panas bumi ini mungkin tidak update 280. Mungkin sudah ditemukan sudah lebih dari 280 sekarang geothermal prospek di Indonesia. Banyak sekali. Bisa sampai 29 atau sebutlah bisa 25 sampai 29 giga watt listrik kalau kita semua generate jadi listrik. Saat ini listrik yang dibangkitkan dari energi geothermal atau panas bumi itu baru sekitar 4 tahun lalu, sekarang sudah 2000. Ya, jadi saya belum update, ini sudah 2 giga kalau sekarang. Jadi sudah 2000 megawatt. Tapi masih kecil, 2000 megawatt itu saya kira hanya kurang dari 5%. Kalau nggak salah cuma 3 atau 4% saja dari kapasitas listrik. Apa sih geothermal? Panas bumi. Panas bumi ya kita panas dan bumi. Panas yang derived
dari dalam bumi, energi panas dari dalam bumi. Karena di dalam bumi kita yang bulat ini, kita ada sumber panas sebetulnya ya. Jadi ada magma, atau kalau kita pernah dengar gunung itu meletus panas sekali karena di bawahnya ada sumber panas yang kita sebut magma. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebetulnya. Energi ini energi yang ada, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak minta, tapi dikasih, kita tidak melakukan apa, kita tinggal memanfaatkan saja. Jadi di Indonesia banyak, tinggal kita manfaatkan dengan teknologi dan tentu dengan ilmu dan harus bijaksana lah intinya. Semua yang diberikan Tuhan harus kita manfaatkan dengan bijaksana. Kenapa harus? Karena banyak. Banyak, aman pada dasarnya, ngurangin emisi rumah kaca, bisa di sebetulnya termasuk renewable energy atau bisa di bisa di recover lah. Kalau kita maintain dengan baik, satu lapangan panas bumi bisa terus-terusan karena panasnya sangat-sangat. Kalau umur manusia itu 100 tahun, panasnya dari dalam bumi ini bisa sampai lebih dari 100 tahun. Jadi nggak akan habis panasnya. Begitu, asal kita gunakan dan kita atur dengan baik. Kemudian apa sih elemen dari panas bumi? Kalau kita mengembangkan panas bumi di satu daerah, di satu lapangan, itu ada syaratnya. Ada elemen-elemen yang harus ada. Yaitu sumber panasnya ada atau tidak. Berapa dalam, kita cari yang agak lebih dangkal. Biasanya sih kalau mantel bumi itu di bawah 10 kilo, kita cari magma yang udah naik lah istilahnya ke agak dekat permukaan di 3 kilo sampai 5 kilo di bawah permukaan. Kemudian harus ada reservoir rock. Batuan reservoirnya harus ada batuan penutupnya, kita sebut sebagai caprock atau sehingga mencegah sumber panas itu pergi sebelum dimanfaatkan, maka Tuhan kasih kita tempat caprock untuk nutup resource itu, di mana kita akhirnya bisa menemukan resource dan fluida atau termasuk air ya. Jadi harus ada fluidanya. Kira-kira gambarnya kayak ketel ini nih. Gambarnya jelek nih, saya presentasiin berapa tahun lalu. Ada tutup ketelnya, ada steam atau fluida, di bawahnya ada reservoir berisi fluida, kemudian steamnya yang dipanasin oleh apinya kompor ini keluar dalam bentuk thermal manifestasi, bisa bentuk steam atau air panas yang ada di permukaan. Nah, itu sebetulnya kalau di Indonesia banyak sekali, ada ratusan. Baik, itu sih brief tentang panas bumi. Jadi saya kira sederhananya seperti itu, ketel. Berikutnya kita mau bicara langsung ke metode micro earthquake sendiri. Micro earthquake ini metode dalam geofisika sebetulnya. Kalau earthquake juga dalam geofisika, cuma ada M-nya di depan, mikro. Mikro itu ya skalanya mikro, skalanya kecil. Nah, metode ini tentu nanti ada penjelasannya, kemudian dipakainya di mana aja sebetulnya. Bisa juga awalnya malah di oil and gas, di teknologi-teknologi yang lebih canggih, engineer geothermal system, nah, dan juga di konvensional geothermal. Ini banyak di, ini contoh nggak terlalu banyak. Sekarang sebetulnya banyak sekali di lapangan-lapangan di Indonesia. Kemudian riset-riset berikutnya dengan menggunakan metode ini juga dilakukan. Salah satunya tomografi, velocity, shear-web splitting, moment analysis. Nah, ini teman-teman di kampus, saya endorse, saya dorong untuk melakukan studi seperti ini. Jadi, dari topik riset nih sangat canggih menurut saya. Jadi, ini saya berharap dari kampus tahu basicnya, kemudian berikutnya bisa mengembangkan yang lebih canggihnya. Baik, micro earthquake atau saya tulis MEQ. Saya suka juga nulisnya micro seismic atau seismic yang kecil, mikro ya bisa. Oke, ada beberapa pertanyaan.
Kalau di geotermal, kita langsung ke geotermal karena saya udah tadi jelasin geotermal secara brief. Bisa nggak pasif mikroseismik atau MEQ ini digunakan untuk mendeliniasi permeable fracture dan padat dalam targeting? Jawabannya bisa. Jadi kalau ditanya teknologi metode geofisika ini bisa nggak dipakai di geothermal untuk mendeliniate permeability fracture dan mentarget zona tersebut? Bisa. Ya, jadi bisa, tapi quote unquote nanti seperti apa detailnya di depan. Kemudian apakah ini juga metode yang rutin dipakai di energi industri, khususnya geothermal? Betul. Metode MEQ ini dipakai secara rutin di energi industri. Kemudian, apakah ini dipakai untuk konvensional geothermal industri yang sekarang ada, ya, di Salak, Terajat, Kamojang? Ya, jawabannya betul. Ini sudah menjadi standar teknologi atau metodologi yang dipakai. Baik, mudah-mudahan bisa dicerna yang tadi. Kemudian, kenapa sih belum banyak? Bahasanya kenapa sih belum banyak di konvensional geothermal dipakainya? Karena kalau di Indonesia sendiri, beberapa tahun lalu masih learning curve. Jadi belum proven. Sekarang, karena presentasi ini saya bikin 4 tahun lalu, sekarang sudah proven. Dalam beberapa waktu aja, 5 tahun terakhir, saya kira sudah proven. Kemudian, alatnya terpengaruh oleh temperatur di dalam permukaan. Nah, itu masalah. Sekarang sudah tidak masalah. Alatnya sudah mulai lebih canggih. Sebelumnya, teknologi ini cukup mahal. Nah, sekarang saya kira sudah bisa lebih cost efficient. Kemudian, saat itu kita bilang, itu high tech bagi kami. Ya, ya nggak mudah aja. Nggak mudah makainya. Harus banyak. Jadi di company itu harus manggil konsultan, harus manggil services company. Kadang-kadang sulit untuk mengerjakan sendiri, nggak begitu mudah saat itu. Saya kira sekarang tidak. Jawabannya sekarang saya kira sudah mudah. Artinya pengetahuannya sudah banyak di Indonesia. Tapi kita progresnya maju bergerak terus dan saya lihat banyak perusahaan panas bumi atau geothermal sudah memakai metode ini untuk micro earthquake implementasinya. Jadi saya bisa bilang ke mahasiswa, Anda belajar ini juga insya Allah nggak ada ruginya. Kalau memang ingin ke bidang atau dunia tadi geothermal. Ya, sekilas saja karena kita tidak membahas tentang oil and gas, tapi ini juga metode ini dipakai di oil and gas, ya. Contohnya untuk water steam flood management, jadi kemana arah pergerakan dari water dan steamnya, hydro fracturing monitoring, primary production monitoring, disposal and storage dari produk-produk oil and gas. Jadi sebetulnya sama, karena metode micro earthquake itu pada dasarnya metode micro seismik, artinya teorinya teori seismik. Nah, cuma nanti berbeda akuisisi sama berbeda dalam hal aplikasi saja. Produknya, gambarnya pada akhirnya bisa saja gambar level yang paling tinggi dari ini adalah penampang velocity model. Jadi makanya dipakai juga di oil and gas. Karena di oil and gas, seismik biasa sudah sangat canggih, maka dipakai pasif seismik aplikasi atau micro seismik ini untuk melihat sesuatu lebih detail bagi mereka. Untuk di mining, ya, tambang, mereka juga pakai untuk cari itu, merupakan rock burst. Di engineer geothermal system, di negara lain, di Australia atau di beberapa negara lain, ini untuk mengidentify fracture volume. Volume dari fracture-nya diketahui dulu seberapa besar di bawah, mana yang retak-retakannya itu. Barulah, karena kita tahu mereka juga ngebor, kemudian tahu dari temperatur gradient, mereka prediksi ada fracture di kedalaman tertentu, sebutlah di kedalaman 2.000 meter, 3.000 meter,
dengan panas tertentu, ya tinggal mereka masukkan air, airnya pasti terpanasi di situ, dan itu airnya akan konvektif di situ, dan itu engineer geothermal system yang kita, yang manusia coba buat. Nomor 4 atau D, konvensional geothermal. Ini yang saya akan fokus di konvensional geothermal. Oke, saya ceritakan yang di oil and gas monitoring itu tadi kan tentang water, steam, flood, kemudian hydrofrax. Ya kita bisa bilang kenapa micro earthquake itu pada dasarnya skalanya kok minus ya, karena skalanya dalam logaritmik sebetulnya. Jadi magnitudenya minus 4 sampai 1. Itu yang dipakai di oil and gas monitoring, minus 4 sampai 1. Kalau kita pernah dengar gempa 7 skala Richter, 6 skala Richter, ini skalanya negatif sampai 0. Artinya apa? Itu gempa itu ada, kecil tapi enggak terasa. Jadi hingga 2 skala Richter pada dasarnya negatif apa minus sekian sampai 2 skala Richter itu manusia tuh tidak merasakan, kita tidak merasakan di permukaan. Tapi alat, kalau kita pasang alat, alat itu akan merasakan. Alat itu akan mendetek maksudnya. Kemudian ada displacement di bawah milimeter, seismic frekuensi yang dipakai 10 sampai 1000 Hz. Ini kalau di oil and gas monitoring. Next. Nah, ini kira-kira caranya seperti ini. Jadi dia ngelakuin melakukan injeksi, memberikan hydrofrax, injeksi tekanan air atau tekanan dicampur udara biasanya ke satu sumur, ya kemudian didorong, kemudian dia pasang namanya seismometer di dalam sumur observasi, ada beberapa seismometer dan pada dasarnya gelombangnya bergerak, ya kemudian ditangkap oleh receiver tersebut. Jadi ini untuk memetakan antara injektor dan sumur observasi seperti apa. Nah, itu pada akhirnya dia bisa melihat pada saat tekanan ya air terhadap batuan itu bisa kira-kira membuat satu batuan itu apa namanya retak ya, kecil retak itu kan terjadi lepasan energi. Itu energinya ditangkap dalam konteks seismicity, energi yang kecil, sangat kecil, micro seismic. Nah ini, ada bintang-bintang ini kira-kira ditangkap oleh riset. Dan itu berarti apa? Berarti tekanan terhadap batuan di bawah itu memberikan efek ke batuan dan batuannya retak, pecah. Dan itu dibutuhkan kadang-kadang. Kita butuh hydrofrag untuk menyambungkan hubungan apa antara satu batu dan batu lain. Karena kadang-kadang di bawah itu kan batunya sangat tight. Dalam jarak tertentu, misalkan kurang dari 2 km seperti ini. Baik, mudah-mudahan itu mudah ditangkap. Oke, jadi tadi kan si sinyalnya dari injektor ini dikasih hydrofrag atau ditekan oleh air, kemudian ada kegempaan yang terjadi, kegempaan mikro yang nggak kerasa ya, di permukaan nggak akan kerasa, tapi alat bisa menangkap. Kemudian, nah, yang ditangkap sama alat sebetulnya ini, gelombang P dan gelombang S. Bagi teman-teman geofisik, saya kira ini harus dipelajari teori gelombang. Ya. Nah, ini ada vertikal dan horizontal gelombangnya. Biasanya 3 channel ya. Arah vertikal 1, arah utara selatan 1, barat timur 1, dan ini seperti ini, tertangkap mana yang primary wave dan secondary wave. Nah, itu pada akhirnya diproses ya, kemudian menjadi titik-titik lokasi gempa mikronya di mana, dan network dari gempa mikro ini bisa dipetakan. Pada dasarnya itu untuk melihat penyebaran di mana fracture-fracture itu berada. Ya, jadi sebenarnya ini umum, sekarang umum di beberapa lapangan. Oke. Kemudian
Nah, atau mau kalau tadi itu tidak permanen, kalau yang tadi ini dipasang, ditembak air, dipasang setelah terekam, receivernya dicopot, sudah saya sudah bisa metakan informasi bawah permukaan. Ada juga yang monitoring terus-terusan. Yang monitoring terus-terusan ini alatnya nggak dicopot-copot, di permanen ray-nya. Jadi ada beberapa alat yang ditanam di beberapa sumur monitoring, kemudian pada dasarnya untuk merekam informasi yang dari bawah permukaan. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Ini hanya ingin menyampaikan dari beberapa tahun lalu, lihat ini masih saya kurang update ya. Mungkin bisa di browsing lagi yang lebih update, bahwa di lapangan ini di oil and gas itu dipakai terus sebetulnya, dan itu bergerak meningkat sejak tahun 90-an sampai 2007, kalau sekarang udah 13 tahun kemudian sebetulnya ini sudah banyak sekali dipakai ya. Makanya kalau di tahun 2007 atau 2010 gitu ya, masih orang masih bilang ini masih learning curve, kalau sekarang rasanya sudah tidak, dan harganya sudah tidak semahal waktu di awal, risetnya tidak menurut kita tahun 2007-an ini canggih sekali, sekarang sudah menjadi umum, harus diterapkan. Tadi saya sudah jelaskan mengenai engineer geothermal system, jadi pada dasarnya nyari yang gambar hitam ini nih, retakan-retakan yang ada di bawah kita, dan kita injek, membuat lubang sumur untuk injeksi. Sebelahnya kita, karena kita tahu ini batunya panas di kedalaman tertentu, sebelahnya kita pasang sumur produksi. Kenapa? Karena air yang dimasukkan ke dalam batuan panas, dan batuan panasnya ada retakan-retakan, ada permeability, maka air itu akan berputar. Kena panas akan konvektif. Nah, waktu dia berputar, dia nyari celah untuk keluar, dan waktu keluar dia membawa panas. Itu namanya heat mine extraction sebetulnya. Masukin air dari atas, airnya terpanasi, airnya keluar bawa panas, bisa tendang energinya akan menggerakkan turbin di power plant. Nah, ini namanya engineer geothermal system. Oke, jadi sama seperti halnya tadi di lapangan tadi, di suatu lapangan engineer geothermal system ini banyak nih titik-titik hitam ini, micro earthquake, gempa-gempa mikro yang tidak terasa lagi-lagi di permukaan. Kedalamannya coba dilihat ini, sampai kedalaman true vertical depth-nya sampai 3.000 sampai 4.000 meter. Artinya dalam sekali, kita bayangkan di kedalaman tertentu, di kedalaman tersebut jika ada fracture, temperaturnya itu mungkin juga sudah panas, sudah lebih dari 100 atau 200, saya kira 200 derajat Celsius. Air yang masuk akan terpanaskan, akan bergerak dalam permeability zone ini, terpanaskan, konvektif, dan jika saya simpan sumur produksi ke sebelahnya, dan saya gunakan sebagai sumur produksi, maka sumur produksi itu akan membawa air yang sudah terpanaskan di dalam untuk naik ke permukaan. Itu kita untuk menggerakkan turbin. Oke, ini dilakukan di Australia. Di Indonesia saat ini tidak, karena kita banyak yang konvensional. Kita nggak perlu masukin air, kita nggak perlu nyari dalam-dalam sampai 3.000-4.000 meter. Kita dapat 1.000 meter, sudah dapat air panasnya keluar. Jadi kita sementara tidak menggunakan teknologi ini di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa saja ini teknologinya bisa dipakai juga di Indonesia. Artinya ini dipakai di negara lain, informasi dari microseismic tadi digunakan untuk pada akhirnya buat single event location, double difference. Ini sangat sangat canggih teknologinya ya. Ini teman-teman mahasiswa, saya harapkan ada yang tertarik dan menjadi expert di bidang ini. Saya sendiri bukan expertnya lah, kalau di bidang yang lebih detail ini. Baik, jadi untuk di engineer geothermal system, penggunaan MEQ ini best practice bagi mereka. Mereka harus lakukan, ya.
udah terbukti terbagus gitu ya standarnya. Kemudian, nah ini dia, bahkan production well-nya ditarget ke dalam cluster dari MEQ. Kan berarti mudah, MEQ ngebantu untuk mentarget sumur produksi. Oke. Kemudian dilakukan cluster analisis dan double difference. Ini resolusi saja, dalam konteks saya ingin resolusi yang lebih jelas, tepat gitu ya. Kemudian stimulasi injeksinya dengan tekanan akan rata-rata akan memberikan hasil kira-kira ini. Kalau magnitude 3 sampai 4, proyeknya nggak akan berhentikan aja stopnya jika solve well event delay, ya ini delay proyeknya. Jadi ini juga memberikan informasi bahwa saya lanjutkan atau stop saja proyek ini. Nah itu dalam konteks bisnis berarti informasi micro earthquake sangat membantu dalam pengambilan keputusan dalam bisnis EGS. Baik, mining dalam tambang apa sih? Ini sebetulnya iya digabung sama teori ya. Jadi kalau tambang dalam jika mau bikin lubang tentu dia harus tahu kondisi batunya aman atau enggak. Kalau batunya itu mudah amblas, mudah longsor, mudah istilahnya longsoran, maka bikin lubang ke dalam misalnya 100 meter, bikin lubang besar untuk tambang sesuatu, sangat bahaya sekali. Orang masukin apa kendaraan atau alat dimasukin akan terkubur di situ. Sehingga mereka butuh teknologi, mereka butuh cara. Nah, caranya salah satunya micro seismic monitoring. Bisa jadi pakai seismic di awal, tapi micro seismic monitoring memperlihatkan pergerakan dari retakan-retakannya. Nah, karena wah ini makin hari makin retak nih. Nah, kalau enggak ya udah tambal saja gitu ya lubangnya atau seperti apa. Ini sudah diterapkan lama. Oke. Dan untuk ngebuang ya, jadi mining itu ngambil tanahnya plus mineral-mineralnya nanti dipisahin. Nah, tanahnya atau mineral tertentu yang nggak baik harus dikubur ini. Nah, itu disimpan di mana? Nah, ada atau tempat apa istilahnya bolong atau mudah gerowong dimasukin ke situ. Itu juga sangat membantu. Saya kira sama dengan seismik dalam hal ini yang itu. Baik, kita akan mulai ke yang lebih utama yaitu konvensional geothermal, jadi panas bumi yang konvensional, yang tadi oil and gas, kemudian enhanced geothermal system, kemudian mining hanya sebagai pengetahuan saja buat teman-teman. Baik, ini micro earthquake monitoring dan konvensional geothermal. Nah, seismologi, saya kira saya ingin bilang ke teman-teman student untuk bahkan untuk belajar earthquake apa micro earthquake dan earthquake itu harus belajar seismologi. Ada buku-buku textbook seismologi, saya dipegang sini ada yang basic principle of geophysics, ada di halaman 363 dia tentang seismologi yang khusus tentang earthquake, ada beberapa halaman, mungkin nggak sampai 15 halaman. Jadi saya kira bisa dicari, bisa di googling, bisa dibeli bukunya. Kemudian saya akan tuliskan sedikit mengenai pengalaman atau pengalaman yang lain di eksplorasi geothermal MEQ, induced seismicity seperti apa, kemudian untuk manajemen resource dari suatu lapangan panas bumi. Ya, pada dasarnya nanti akan bicara tentang base of reservoir, di mana sih dasarnya reservoir. Injection tracking, kemana sih arah injeksi fluida dari satu sumur injeksi itu larinya kemana. Permeable target mungkin bisa dijadikan salah satu approach dari hasil research. Kemudian manajemen dari notion of seismicity ini kita juga perlu untuk tahu bagaimana kita ini memanage kondisi lapangan panas bumi sehingga seismicity-nya bisa dimitigasi. Oke, tadi saya sudah sampaikan ring of fire ya, saya nggak bahas lagi. Nah, ini dia mungkin basic aja
klasifikasi dari earthquake atau gempa bumi itu kalau di atas 8 ini dalam skala Richter ya. Ya, saya kira Hagiwara tahun 64 bilang di atas 8 dibilangnya great earthquake, 7 sampai 8 major atau large earthquake, 5 sampai 7 moderate, 3 sampai 5 small. Di sini Hagiwara bilang 1 sampai kurang dari 3 skala Richter, maka itu dibilang micro earthquake atau MEQ, kurang dari 1 ultra MEQ. Tapi saya kira tools yang sekarang kita udah nggak bedakan lagi, kurang dari 1 bisa kedetek 0, sekian sampai dengan 2 sampai 3 dengan alat micro earthquake yang ada sekarang sudah kedetek. Jadi tidak harus dipisahkan lebih detail lagi. Alat yang pengalaman saya pakai itu sudah mampu sampai ya tadi minus 0, ya dalam skala Richter 0,01 atau minus 2 itu 0,01 ya dalam logaritmik untuk detect micro earthquake. Baik, cara menghitungnya bagaimana magnitude itu? Nah ini dia nih. Ini sebetulnya amplitude dari gelombang signal. Jadi ini Richter dihitungnya seperti ini. Duration ada hitungannya seperti ini. Saya mungkin student nanti dikasih tugas oleh namanya dosennya untuk mencoba menghitung dengan latihan punya wiggle amplitude sekian, kemudian berapa lokal magnitude-nya dalam Richter, kemudian duration magnitude-nya. Rumusnya sudah ada. Kalau sekarang sudah di komputer ya. Jadi alat yang terekam wiggle-nya atau gelombang seismik yang terekam dalam seismometer itu langsung masuk ke instrumen itu, langsung menghitung. Jadi bisa langsung tahu tuh dengan mudah karena ini rumusnya enggak terlalu sulit menurut saya. Masukin komputer udah langsung otomatis keluar angka magnitude. Penjelasannya seperti ini tentang magnitude itu. Mungkin saya enggak terlalu bahas terlalu matematik. Ini yang saya ingin sampaikan, yang prinsip sederhananya kita satu gelombang di satu arah itu biasanya seismometernya dari micro seismic monitoring itu terdiri ada atas tiga channel yang tadi saya bilang vertical channel, terus channel yang arah utara selatan, dan satunya lagi yang tegak lurus yaitu barat timur. Jadi setiap channel akan merecord signal ya, gelombangnya seperti ini kira-kira. Kalau ada energi yang dilepaskan dari dalam bumi, dari kedalaman mana gitu ya, energi yang dirilis dari bumi, maka setiap instrumen alat recorder seismometer itu akan merecord gelombang. Tadinya datar-datar aja atau noise yang sangat kecil, kemudian ada bump, ada naik dari gelombang primary, kemudian tidak lama kemudian disusul oleh gelombang secondary. Ini yang disebut amplitude. Amplitude-nya tuh kecil, dalam milimeter, dalam bisa aja kecil. Nanti si alat itu punya settingan tersendiri. Si alat itu akan bergerak secara mekanik, mekaniknya akan diterjemahkan menjadi digital. Nah, ini digitalnya udah otomatis dihitung. Oh, ini rupanya 23 mm magnitude yang paling tingginya, amplitude yang paling tinggi di gelombang ini. Jarak antara primary wave dan secondary wave-nya sebutlah sekian second ya, misalkan 24 second di sini. Nah, itu sebetulnya ini manualnya seperti ini. Jadi dibikinlah manualnya, ada ML tadi magnitude, terus ada amplitude, yang amplitude-nya tadi 23 di plot di sini. Nanti jarak antara batas S dan P, secondary dan primary ini berapa second? Oh, tadi berapa second? 24 second. Nah, 24 second ada titiknya di sini. Kemudian kalau ditanya, ini berapa ya skala Richter-nya ya, ML-nya? Magnitude-nya 5 ini. Nah, begitulah sederhana, tapi ini yang manualnya. Sekarang sudah tidak dilakukan lagi ya. Plotan seperti ini sudah tidak dilakukan, sudah
otomatis dalam komputer. Jadi Anda udah ngelihat ini, tinggal ngepick aja, pick juga P-nya dan S-nya bisa otomatis juga, bisa manual silahkan. Jadi Geovisis ngepick dulu, junior Geovisis diajarin ngepick P-nya di mana, S-nya di mana, nanti ketahuan jaraknya berapa, amplitude-nya, oh ya pakai skala, oh udah tahu 23 mm, 23 mm di plot di sini, nanti pakai apa namanya rumus sederhana udah keluar, oh itu rupanya magnitude-nya ML-nya di sini 5 magnitude skala Richter. Untuk energi ya, ini ada rumusnya seperti ini tadi, log energi 12 ditambah sekian kali magnitude apa L ini, kemudian dan B, dan saya kira ini hanya pengetahuan aja, bisa di browsing ya, bahwa dalam konteks magnitude ada perubahan ground motion. Jadi contoh 0,1 magnitude dibandingin dengan 1 magnitude itu adalah ground motion di permukaannya adalah 1,3 dibanding dengan 10. Atau energi yang dirilis yang nyampe ke permukaannya adalah yang 1,4, yang 1,32. Nah, ini hanya karena hitung-hitungan ini log E ini seperti ini, menjadi catatan aja bahwa beda 0,1 sampai 1 itu rupanya bedanya bukan 10. Apa bukan sesederhana 0,9, tapi seperti ini energinya sudah double atau lebih dari double ya, ini 1,4 jadi 3,2, kira-kira seperti itu. Baik, kemudian sumber dari mekanisme gempa, apa sih yang menyebabkan gempa, ya, mau gempa kecil, gempa besar atau apa, pada dasarnya ada dua, ada dynamic dari ada dynamic atau pergeseran dari faulting dari sesar-sesar itu tadi di Ring of Fire, ada plate tektonik itu bergerak terus, kemudian pada akhirnya suatu saat dia bergerak kemudian dia patah, kemudian selanjutnya adalah elastik dari, jadi lempengan tertentu itu bisa patah akhirnya. Ya, Win ada suara? Ada suara musik, mohon dimatikan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini untuk apa namanya? Seismologi dari yang tadi saya sebutkan, dynamic faulting sama elastic rebound. Jadi ini bergerak terus sesar ya yang ada di bumi itu selalu tergerak, plate tektonik movement itu menggeser terus, dan suatu saat dia geserannya akan merilis energi, ada yang rontok ada yang runtuh ya, sehingga itu menyebabkan rontok atau runtuh atau longsor di dalam di bawah bumi itu akan terasa rilis energinya di permukaan karena dia harus rilis energinya, atau dia karena elastic rebound. Kalau dia masih elastik, sebetulnya pergerakan itu kembali tanpa harus merilis energi. Tapi kalau sudah patah, lepas dari kemampuan elasticity dari batuan itu atau dari benda material itu, dia patah. Nah, waktu dia patah, pasti ada suara. Kalau kita ada kayu, kita coba lengkungkan, mungkin aman ya. Kayu kita lengkungan aman, tapi kalau lebih dari kemampuan elastiknya, elastic rebound itu, kayu itu patah. Waktu patah itu ada energi yang terlepaskan. Itulah sumber dari energi gempa. Baik, ini basic saja tentang P-wave dan S-wave propagation. Jadi ini dia kalau gelombang P, ya dia ngikut ya arahnya, ngikut particle motion-nya ikut seperti ini. Kalau S-wave sebetulnya berarah berbeda walaupun bergerak ke sana. Jadi dilihat seperti apa ya, pegas, yang satu arah pegasnya gambarnya lurus-lurus saja, yang satu pada dasarnya beda arahnya. Nah, yang S-wave ini
S-Wave atau itu sebetulnya lebih kalau sampai di permukaan inilah yang lebih merusak timbang dari primary wave-nya. Oke, jadi dia bergerak saja, kalau P-Wave bergerak saja, ngikut, item ini ngikut searah particle motion yang itemnya bergerak. Ya. Kalau S-Wave, dia bergeraknya sudah berbeda. Jadi particle motion-nya ke atas ke bawah, sedangkan direction of propagation-nya ke arah ke depannya. Baik. Nah, ini lebih parah lagi. Ground roll apa ya? Yang ini yang merusak sebetulnya, ya. Jadi particle motion-nya muter-muter ini. Ya, saya nggak ada animasinya, tapi gambarnya kira-kira dia muter-muter, tidak mengikuti, karena saya jadikan PDF filenya, jadi nggak ada animasinya. Sorry. Seperti ini, Rayleigh wave ini yang cukup merusak kalau gempa. Oke, berikutnya tentang basic dari seismologi. Dulu, sekarang mungkin sudah pakai 24 bit digital recording, sudah alone, nggak bisa di download dengan online dan on apa namanya waktu monitoringnya terrecord di saat yang bersamaan, kita bisa akses dari jarak jauh. Pada dasarnya sih itu cuma bandul, kalau ada pergerakan dia akan menggores ini awalnya seperti ini, yang namanya seismograf awalnya seperti ini. Sekarang sudah digital, jadi mechanical yang seperti ini sudah di translate, sudah ada mechanical apa manual to digital apa namanya conversion dengan teknologi AD converter lah bahasanya. Baik, ini saya ambil dari catatannya Pak siapa, Andri Dianugraha. Definisi dari micro earthquake. Micro earthquake monitoring adalah suatu metode seismik yang menginvestigasi bawah permukaan based on detection and location of small magnitude earthquake, untuk mendetect dari lokasi dan magnitude dari gempa-gempa yang sangat kecil. Atau mungkin kalau di sini sebutnya seismic emisi. Emisi itu sisa atau enggak besar. Ini biasanya terjadi karena buatan atau dari natural process. Jadi gempa-gempa mikro itu ya tadi bisa buatan karena kita memang menginjeksikan dengan tekanan tertentu, atau karena memang natural saja. Kalau gempa besar, gempa yang di atas 3 skala Richter, kemungkinan adalah semuanya natural karena fault, apakah pergerakan tektonik. Tetapi micro earthquake ini bisa karena natural, bisa karena artificial tan. Mohon diingat, micro earthquake ini, kalau ngomongin micro earthquake di lapangan panas bumi, adalah sesuatu yang Anda tidak rasakan. Anda tidak rasakan, kita tidak rasakan, tapi itu kalau kita masang alat, kedetek. Berarti apa? Berarti tidak bahaya bagi manusia, tapi bagi pengetahuan, memonitor itu mendapatkan informasi yang sangat penting. Apakah fluidanya bergerak kemana, apakah ada perubahan jumlah fluida, apakah ada tekanan yang berubah di dalam reservoir, itu juga sangat penting. Jadi tidak ke dengan adanya micro earthquake ini bahaya, enggak juga, malah semakin banyak micro earthquake-nya, tiap hari ada dirilis energi kecilnya, pada dasarnya energi besarnya tidak terakumulasi, jadi akan jarang mengalami gempa yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya melakukan locating earthquakes? Ini nih cara sederhananya. Saya harap nanti di kampus diajarin juga. Bisa di buku Principle of Geophysics halaman 362 tuh ada ya. Bisa dibaca more detail. Jadi pada dasarnya titik merah ini dilokasikan dari beberapa stasiun pengamatan. Stasiun pengamatan A, B, C, D, E, F, sampai F.
Nah, ini stasiun pengamatan ini ada P-Wave-nya, ada S-Wave-nya, ada P-Wave-nya, ada S-Wave-nya. Nah, masing-masing itu ada waktunya. Jadi, jarak itu pada akhirnya nanti menentukan jarak dari satu titik ke lokasi gempa. Yang ini jarak dari satu titik ke lokasi gempa. Jarak ke satu titik ke... Jaraknya kaitannya dengan... awalnya kecepatan. Kecepatan itu... Kan tadi P dan S itu kan dalam second. Berapa jarak P dan S? Sekian second. Nah, itu berarti ada jarak antara gelombang pertama dan gelombang keduanya. Begitu juga di stasiun lain seperti itu. Pada saat jarak dalam konteks waktu, maka akan dapat jarak dalam konteks distance. Nah, itu tinggal pakai busur. Kalau misalkan, kalau menurut A, lokasi epicenter itu adalah sekitar radius 10 kilo, menurut B itu sekitar 15 kilo, menurut C itu sekitar cuma 3 kilo, menurut D sekitar berapa. Nah, pada akhirnya nanti ketemu area zona merah ini, ya, kira-kira seperti itu. Atau penjelasan yang sama berlaku di micro earthquake. Jadi P dan S di satu seismometer, P dan S di seismometer lain, P dan S di seismometer ketiga, posisi micro earthquake-nya di mana? Nah, itu bisa diketahui di situ. Baik. Dan semuanya sudah komputasi, ya. Jadi saya sendiri nggak pernah ngitung manual. Jadi semuanya sudah ada software-nya, sudah ada tabel-tabel yang mudah untuk menentukan jaraknya. Dan akhirnya bahkan ngeplot lingkaran ini nggak diplot sendiri. Ini hanya animasi aja, penjelasan bahwa, radius dari seismometer, radiusnya sekian. Dari seismometer 2 radius sekian, ya. Nah, ketemulah zona yang ketiga-tiganya setuju bahwa area itu di situ, dan itu tentu tidak satu titik, tapi area, ada errornya. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kalau jika array-nya, ya, apa artinya, jika seismometernya itu betul-betul ada mengelilingi event gempa mikronya, maka mudah untuk melokasikannya. Oh, ini ya, dikepung, ya. Tapi kalau salah satu, kalau gempanya itu di luar dari array segitiganya ini seismometer 1, 2, dan 3 di luar segitiga ini, sebetulnya agak sulit, ada error yang lebih besar. Jadi maka dari itu butuh satu lagi seismometer, harapannya seismometer ketiga, keempat disimpan di sini misalkan. Nah, itulah yang menyebabkan kalau mau merekam kegempaan mikro sekalipun minimal 3. Tapi 3 pun tidak berlaku jika lokasi eventnya itu di luar array. Nih, gambar ini ya kan. 3 ini di luar array gempanya, ya. Dia bingung, di mana ya? Saya nggak tahu, bisa di sini, bisa di dalam area arsir saja. Tapi kalau makin banyak titik pengamatannya, seismometernya ada 5 gitu, ini aman. Ini semua akan kedetek untuk melokasikan gempa mikro. Ini kalau dilihat dari permukaan seperti ini, bagaimana ini di luar ray kalau kita bikin dalam penampang, yang ini dalam bentuk melihat dari atas atau petak. Baik, selanjutnya apa? Nah, ini sama seperti tadi, tapi kejadian gempa mikronya itu banyak. Ya, dalam satu hari bisa beberapa kali, bisa, ya, ada swarm, ada satu besar, satu lebih kecil, tapi masih di satu area, berarti itu swarm-nya saja. Atau bawaannya. Ini contohnya dari lapangan Abu Bangkok. Saya kira ini tadi sudah disampaikan di awal. Jadi pada dasarnya, skala Richter magnitude itu logarithmic scale, skala logaritmik, perbedaan 1 sama dengan perbedaan 10 kali amplitude atau 32 kali energi per satu poin, misalkan 1 dengan 2, ya, 2 itu berarti 32 kali energinya lebih besar ketimbang 1 skala Richter, dan selanjutnya. Ya, ini saya tadi sempat jelaskan tentang bislope itu apa. Bislope itu sebetulnya perbandingan dari magnitude kegempaan dibandingin dengan jumlah dari
event yang terjadi. Jadi pada dasarnya gempa-gempa yang skalanya lebih kecil itu lebih banyak ya. Kalau kita bilang di atas 3 skala Richter itu baru terasa di permukaan. Oke. Berarti di bawah 3 skala Richter itu tidak terasa di permukaan, tidak terasa oleh kita manusia, kecuali kita masang alat kita bisa bilang ada tuh gempa mikro 2 skala Richter atau 2,0. Nah, itu biasanya yang kecil itu jumlahnya banyak. Sebetulnya itulah menurut saya, itulah perintah Allah gimana caranya bumi itu menstabilkan diri tapi nggak selalu setiap saat membahayakan manusia. Jadi disuruh keluarin energi-energi kecil yang sering. Karena kalau energi kecil itu tidak dikeluarkan, tekanan itu terlalu banyak, sekali terjadi energinya langsung energi besar. Energi yang 7 skala Richter, 8 skala Richter. Itu artinya apa? Artinya yang terjadi di bumi, di patahan itu diakumulasi, dikumpulin, sampai meledak istilahnya. Sampai udah banyak sekali energinya terkumpul, baru dipatah, diledakan. Tapi kalau dengan adanya micro earthquake, ini di satu lapangan panas bumi, ini membantu juga. Oh, saya senang-senang aja kalau gempa mikronya itu banyak sekali, ya saya bisa bilang, ini kalau saya tarik bislopnya, itu segede-gedenya, itu cuma 3,8 skala Richter, kalau sebesar-besarnya, kalau slopnya seperti ini. Ya, dengan oh jumlah satu skala Richternya itu sekian gitu ya, ininya yang duanya tapi sekian, ini di plot aja berarti kita akan bilang, mungkin nggak kita kena di atas 3 skala, bisa, tapi nggak akan sampai lebih dari 5. Gitu ya. Jadi kemungkinan akan terjadinya gempa dengan skala besar itu di zona tertentu itu yang kita udah plot, maka itu bisa kita predik. Ini penting sekali. Mungkin nanti harapannya lapangan geotermal menerapkan salah satunya untuk mitigasi bencana kegempaan ada seperti ini. Ini tambahan informasi bahwa jadi kalau skala Richternya bisa sampai 7 atau 7,8 di San Francisco, panjangnya dari garis sesar itu bisa sampai 300 kilo, kemudian dia slipnya, gesernya atau amblasnya bisa sampai 4 meter. Panjangnya 300 kilometer, dia slip 4 meter, dia akan rilis energi, bisa sampai 7 skala Richter. Itu yang terjadi. Tapi kalau dia saya punya nih ada rupture atau retakan di bawah bumi itu panjang retakannya cuma 150 meter. Kemudian retakan itu bergerak dan kebetulan energinya ada yang dirilis. Ada yang bergeraknya cuma 2 mm, energinya ada keluar. Tak, itu paling juga di di alat seismometer kedeteknya nggak lebih dari 2 magnitude, dan 2 magnitude itu berarti manusia nggak merasakan. Ya. Nah, bagaimana kalau saya punya retakan di bawah permukaan bumi ini, di bawah kita tinggal ini, sampai 1 kilo retakannya di bawah itu. Dan dia waktu 1 kilo tuh dia gerak terus, dia amblas 5 cm. 5 cm aja, nggak nyampe 1 jengkal ya, 5 cm kecil sekali. Kemudian dia amblas. Nah itu energinya rilis di permukaan tuh tergantung kedalaman ya memang. Energinya rilis, ya paling besar di permukaan 4 skala Richter. Manusia ngerasa goyang-goyang dikit lah. Nah, gitu kira-kira. Dan ini informasi yang bisa di browsing, silahkan. Dalam eksplorasi micro earthquake memang bisa dipakai ya, tapi tidak banyak. Walaupun sudah dari tahun lama, ya sudah dari tahun 70-an sebetulnya, tahun 2000-an sudah ada juga dipakai di Kenya Reef untuk eksplorasi. Tapi saat ini mungkin di Indonesia kita tidak, karena pertama kita mau target zona reservoir lebih mudah dengan metode lain, contohnya dengan magnetotelurik, dengan gravity, dengan thermal manifestasi, dengan conceptual model, itu sudah bisa melakukan
exploration atau strategi atau pengeboran di satu lapangan panas bumi. Kalau kita mau pakai lagi micro earthquake mungkin bisa, tapi pertanyaannya adalah kita harus punya base, apa namanya, baseline, informasi baseline, kemudian butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau survei MT gravity itu bisa kelar satu lapangan tuh dalam satu bulan, survei micro earthquake ini bisa butuh waktu yang lama, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa lama. Jadi sangat secara waktu tidak efektif atau efisien, dan budgetnya jadinya juga lebih banyak. Jadi lebih ke riset dilakukan, tetapi dalam prakteknya di dunia industri belum begitu dilakukan. Tapi dilakukan intinya untuk membuat regional earthquake map, kemudian tektoniknya di-characterize. Kalau kita sih sebetulnya untuk regional kita udah punya alat atau alat-alat monitoring gempa yang ada di Indonesia yang networknya sudah banyak, itu sudah bisa kita pakai. Jadi tidak perlu pakai micro earthquake, cukup pakai alat monitor kegempaan yang udah dimiliki oleh badan, ya, badan vulkanologi kalau tidak salah. BMKG juga punya. Nah, ini yang disebut short term ini beberapa bulan, ya. Nah, itu recording short term to short term pada akhirnya diputuskan need years or decade. Jadi artinya data itu untuk agar banyak, agar bisa ngambil kesimpulan, pada akhirnya butuh tahun. Dan itu survei tahun itu tidak efisien. Tidak efisien, enggak dalam konteks kita eksplorasi panas bumi di Indonesia. Oke, atau kita mau melakukan studi induced seismic. Kenapa? Karena saat kita ngelakuin injeksi air kotor di daerah, kita pengen tahu apa sih pengaruhnya. Oh enggak, maksimum cuma 5 skala Richter, kita simpen dan dia aman, setelah itu enggak ada lagi gempa. Oke, dan lain-lain. Jadi ini kita hanya melihat terutama kaitannya dengan hazard, ya. Sama nah, ini di geothermal production injection maximum magnitude-nya 4,5. Artinya juga itu tidak terlalu besar. Artinya tadi kalau ngelihat P slope, ya, yang di P slope tadi ya 4 enggak sampai 5. Anyway, 4 sampai 5 relatif aman. Bergerak mungkin terasa goncangan tapi tidak membahayakan pada dasarnya. Apalagi lebih rendah dari itu. Jadi induced seismicity itu bisa terjadi akibat kompaksi yang disebabkan oleh tekanan yang turun langsung atau temperatur juga turun atau naik drastis, itu pada dasarnya terjadi induced seismicity. Jadi pada saat hydrofrag itu terjadi induced seismicity. Yang seismicity yang bukan secara natural terjadi tetapi yang kita mainkan ke dalam bumi akan terjadi induced seismicity. Tapi lagi-lagi, itu kemampuan manusia untuk menekan atau menginduce seismicity atau induce gempa itu sangat terbatas, sangat rendah. Maksimum, kalau ada orang, misal di satu daerah gitu, ada gempa sampai 7 skala Richter, terus orang ada melakukan sesuatu hanya lagi injeksi normal di satu lapangan panas bumi atau lapangan minyak gitu ya, kemudian ada gempa 7 skala Richter, itu tentu tidak nyambung. Nah, itu kalau dihitung lagi itu gimana caranya energi saya neken pompa sekian air ke bawah. Nah, itu biasanya yang besar-besar terjadi karena memang plate tektonik atau yang tadi saya sebutkan bahwa ada sesar yang panjangnya 300 km kemudian rontok atau amblas sepanjang 50 meter atau 5 meter gitu, itu energinya besar. Tapi kalau kita ngasihin air ke dalam bumi, paling yang terjadi microseismic, dan itu induced seismicity yang sangat kecil dan nggak akan terasa di permukaan. Mudah-mudahan bisa diingat. Kemudian ini contoh induced seismicity, ada struktur-struktur kecil, kemudian dilakukan injeksi, pressure-nya drawdown, turun, drop, maka amblasan di dalam permukaan itu memberikan efek induced seismicity. Ini contoh bunker atau tempat penyimpanan alat
recording di lapangan. Saya pernah bekerja di sini di Salak. Oke, ini kemudian mohon kalau ada pertanyaan nanti dicatat dulu. Saya harapan saya bisa menyelesaikan materi sampai kurang lebih jam 11 kurang, nanti baru kita tanya jawab. Microseismic monitoring dilakukan di geothermal, di konvensional geothermal itu dalam rangka memanage atau memonitor injection, production, dan hazard. Jadi dalam konteks injection kita ingin tahu fluida injeksi itu kemana larinya, injection management, oh kurang atau terlalu banyak manage injectionnya. Kemudian pathway atau arah permeability pathway injection kita itu larinya ke sebelah mana. Nah, itu juga ada pathway-nya dari injection fluid. Kemudian dalam konteks production, kita ingin tahu sebetulnya reservoir permeability itu lebih terpengaruh oleh apa? Oleh ekstraksi dari fluid atau oleh perubahan temperatur atau pressure di reservoir. Jadi saya kira ini penting sekali dalam konteks kita memaintain produksi atau stabilitas produksi di lapangan geothermal. Dan juga bisa kita untuk resource boundary karena kalau tidak ada micro earthquake sama sekali walaupun array-nya ada di satu sistem yang kita anggap connected, kita bisa bilang mungkin nggak connected, mungkin itu batasnya, bisa jadi batas di samping atau bisa jadi batas di bawah atau base dari reservoir. Kalau top of reservoir kita mudah karena biasanya ke tapping oleh sumur, tapi base of reservoir atau bagian dasar dari reservoir itu agak sulit karena kadang-kadang sumurnya ngegantung, kita cuma ngebor sampai 2000 meter misalkan, tapi base of reservoir di kedalaman misalkan 2500 atau 3000 meter. Kemudian untuk apa? Hazard sama environmental monitoring, ya kita harus punya responsibility, kita mengingatkan agar beroperasi dengan aman, begitu juga agar masyarakat sekitar juga aman. Jadi jangan khawatir dengan MEQ monitoring di satu lapangan panas bumi, kita juga menjaga diri kita dari yang tadi itu, dari resiko gempa, resiko amblasan, resiko apa, kita bisa monitor kayak tadi bislop. Kalau banyak gempa-gempa kecilnya banyak sekali, kita tarik bislopnya dalam kurun waktu 2 tahun, 5 tahun monitoring, kita bisa tahu secara teori dan secara kita manusia kan dikasih pengetahuan, kita akan bilang kalaupun terjadi, kalau energi tidak terilis, maka energi akan dirilis kemungkinan 4 atau 5 skala Richter. Tapi bagaimana kita mitigate itu? Ya, kita mitigate saja. Apa yang menyebabkan induced seismicity-nya sedikit? Oh, rupanya kalau kita tekan terus, itu di daerah tertentu, itu induced seismicity-nya dikit, sedangkan di daerah lain itu agak banyak, jadi menurut saya itu bisa dimainkan. Para geoscientist bisa berdiskusi mengenai itu. Teknologinya, sekarang dulu telemetri atau hardwire, ada kabel ya. Sekarang sudah digital standalone pakai apa, GPS atau pakai apa itu, satelit. Jadi semuanya dah real time, nggak perlu lagi orang untuk nyabut data, nyabut apa segala macam, sekarang teknologinya sudah canggih. Oke. Ini masih induced earthquake pada di lapangan konvensional geothermal. Mekanisme induksinya adalah kompaksi akibat pressure yang drawdown, pressure yang berkurang akan jadi kompaksi batuan, kemudian atau pressure dan temperature change yang terjadi di dalam reservoir. Kemudian dia juga untuk pada dasarnya menggambarkan pre-existing fault dan fracture. Di bawah situ, di bawah reservoir sebetulnya ada di mana sih fault yang tertrigger, yang muncul lagi. Largest magnitude earthquake yang direportkan itu
4,6 skala Richter di Geiser pada pertengahan 80-an. Setelah itu saya seingat saya di lapangan lain geotermal juga jarang yang terrecord lebih dari 4 ya. Saya bahkan lebih dari 3 saya kira di lapangan-lapangan yang ada di Indonesia tidak terrecord. Kalau ada gempa yang di atas 4 atau 3 itu biasanya bukan karena induced earthquake tapi karena natural earthquake yang kaitannya dengan sesat atau plate tectonic movement atau kegunung apian, aktivitas dari kegunung apian. Baik, ini sama tadi sudah saya jelaskan, ada pressure drawdown maka terjadi amblasan dari batuan atau berubahnya turunnya batuan itu terilis menjadi energi, terekam menjadi energi gempa mikro di bawah 2 skala Richter. Oke. Nah ini dia, jadi ada arah yang berbeda pada dasarnya. Si tekanan itu membuat kalau dia fracture-nya stres tapi di lock ada ininya ada ter ininya nggak bisa bergerak apa fracture yang di sini maka rilisnya hanya di bawahnya saja, ini nggak akan lari dari ini, nggak akan berubah besarnya fracture-nya. Bagaimana kalau pore pressure-nya berubah maka dia akan mendorong juga memberikan energi, dan ini ada juga yang slip dia jadi fracture-nya bergeser, slip, naik atau turun, maka energinya juga bisa terilis. Sama ini, kalau batuan panas dikasih air dingin, dalam konteks batuan di bawah permukaan bumi itu, bisa panasnya batuan reservoir itu bisa 240 derajat Celcius ke atas di bawah ya. Kalau fluidanya aja bisa sampai 220 lebih. Jadi batuannya lebih panas lagi. Ketika batuan yang panas tersebut dikasih air, apakah itu secara natural atau secara kita injeksikan air, air permukaan yang temperaturnya kurang lebih misalkan 80 atau 100 ketemu 200-an lebih, tentu akan terjadi rock shrink ya karena air yang dimasukkan ke geotermal yang panas ada retak kalau retak karena perbedaan temperatur. Baik, kemudian informasinya apa sih kalau kita lakukan micro seismic monitoring? Saya ulang lagi tadi, pada dasarnya untuk tahu pathway dari injeksi di lapangan panas bumi, base dari reservoir, di mana sih kira-kira base of reservoir-nya atau bagian dasar dari reservoir, reservoir permeability-nya seperti apa. Kalau titik-titik event-nya sih nggak, agak sulit kita ngomongin dari permeability atau value-nya. Tentu nanti berikutnya harus diproses menjadi nilai velocity dan lain-lain. Kemudian reservoir compartment bagian sini lebih produktif ketimbang bagian yang lain. Kemudian struktur kita bisa interpretasikan struktur di bawah permukaan dan magnitude frekuensi hubungannya dengan regional seismic event. Jadi kalau kita masih jauh dengan gempa-gempa di luar di dekat lapangan itu ada gempa-gempa besar di luar itu tapi tadi bislope-nya itu nggak nyambung, yang satu bislope-nya paling keluar di angka 3-4 skala Richter, tapi di sebelahnya jarak 5 kilo ada struktur regional gempa dan itu rilis 7 skala Richter atau 6 skala Richter, tentu kita bisa bilang pada dasarnya bislope saya, lingkungan geotermal area saya aman-aman saja. Karena kita nggak bisa ngontrol ya secara natural bagaimana kita memitigate gempa besar. Itu nggak ada, kita nggak bisa prediksi gempa besar, kita hanya bisa predik saya punya zona ya sesar yang itu suatu saat Allah alam kapan itu gempa besar akan terjadi, bakal terjadi di situ berapa skala Richter,
Wallahualam, nanti amblasnya 5 meter ya kira-kira segitu, amblasnya 10 meter ya lebih besar lagi gitu. Dan itu ya itulah kekuasaan Tuhan. Kita bisa hanya memonitor dalam konteks bislop. Kalau di lapangan geotermal kita lihat bislopnya. As long bislop kita menunjukkan maksimal 3-4 skala Richter, saya kira kita aman. Tapi kalau kita sudah melihat bislop, kita bisa lebih dari itu, ya dari 5, 6, 7, tentu geofisik harus bilang sama manajemennya. Ini kita nggak tahu kapannya, tapi bisa terjadi. Dan itu akan jadi. Kalau itu terjadi, itu it's kind of disaster. Itu disaster. Tentu akan dilakukan studi. Ini di mana nih kaitannya yang besar-besar ini nih? Oh, iya nih, karena di dalam area geotermal kita ada sesar besar. Sesar besar yang nyambung panjangnya bisa sampai 100 km. Nah, itu tentu jadi harus jadi pertimbangan atau jadi mitigation plan dari teman-teman di lapangan geotermal. Oke, ini contohnya aja di lapangan Salak. Jadi kita simpan alatnya, kita tanam seismometernya atau seismografnya di dalam permukaan tanah, paling ditanam 1 meter. Kita simpan alat recordernya, ada baterainya, kita pakai, sekarang nggak pakai baterai, misalnya pakai solar panel, jadi nggak harus ganti baterai, dan lain-lain. Dan bisa di-connect secara online, bisa, di-download, bisa. Oke, ini contoh yang di-download, data di-download, kemudian dikumpulkan datanya, kemudian di-autopic atau di-picking semua seismic array, seismic wiggle yang tadi itu, kemudian diproses, ya, diproses untuk mencari lokasi berdasarkan 1D velocity model. Teman-teman di kampus, mahasiswa, saya kira harus mengerti proses processingnya dan harus mengerti bagaimana membuat velocity model dan menghitung velocity model. Nah, itu ada cluster sendiri, bukan di basic ya kalau itu. Saya cuma sampaikan aja sedikit, kalau di sini di basic dia ada wiggle atau gelombang seismik. Ini di satu seismometer. Di satu alat perekam yang terdiri atas 3 seismometer. Seismometer pertama channel Z atau vertikal, seismometer kedua arahnya barat timur, yang seismometer ketiga merecord channel east west. Sorry, yang ini north south, N to north south, selatan utara, yang satu east west barat timur. Jadi kita merekam di mana kita pick gelombang primernya, ya, primary wave-nya. Ini bisa di zoom, bisa auto pick, bisa di pick manual. Nah, ini teman-teman geofisis melakukan ini, saya dulu melakukan ini. Kemudian dipilih, kemudian ada magnetednya, ada uncertainty-nya. Kalau memang kita tidak certain, kita bisa masukkan informasinya ke dalam software. Lalu setelah semua dalam kurun waktu yang sama, contoh dalam satu minggu, data satu minggu dari sebutlah 3 station, ya, 3 station kita kumpulkan, 3 station kemudian di-picking, kemudian diproses, kemudian akan jadi oke, dalam satu minggu kita dapat beberapa titik. Kalau ini saya rasa ini dalam, bukan satu minggu ini, dalam satu tahun lebih kali ini ya. Jadi ini contoh sudah pernah dipublikasi event yang ada di Salak atau kejadian mikro, gempa mikro. Tidak terasa, ingat gempa mikro itu tidak terasa oleh manusia di permukaan, tapi kalau dilihat ini banyak sekali titik-titik hitam, artinya banyak sekali fluida yang bergerak, fracture yang tadinya kena panas atau dingin merilis energi, ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk melakukan melocate posisi ini diperlukan model minimal 1D velocity model. Nah, ini geofisik atau orang yang ngerti fisika harus mengerti tentang velocity model. Mudah-mudahan diajarin nanti di kampus atau diundang lagi pembicara detail mengenai 1D inversion velocity model dan tomografi. Saya sarankan
bisa baca di bukunya Profesor Andri Dian Nugraha, kawan saya di ITB. Ya, beliau bikin tulisan yang apa buku yang bagus untuk student mengenai ini. Kemudian setelah data diproses, ya diinterpretasi. Ini interpretasinya sederhana sebetulnya. Jadi ada cluster, oh cluster kaitannya sama sumur ini nih, sumur 15 nih, dalam beberapa bulan nih ada cluster. Ini cluster kaitannya sama sumur injeksi nomor 3 nih. Ini cluster kaitannya dengan sumur injeksi nomor 12 misalkan. Nah itu kita bisa buatkan, tentu kita tahu waktu, timing kapan injeksinya, dan itu kapan dan lokasinya juga ada waktu dan lokasi kegempaannya, kegempaan mikronya, ya. Dan tentu pada saat interpretasi kita harus integrasikan dengan data lain seperti geokimia, trace struktur dari geologi, dan kita spesial itu dari lokasi dan temporal itu dari waktu, kapan waktunya. Kalau ini diinjek bulan Januari dan titik-titik ini munculnya di bulan Januari, ya ini belong to 15 misalkan. Sedangkan 3 ini bulan lain, waktu lain, kemudian lokasinya sekitar situ juga, kebetulan pas dengan waktunya, maka itu belong. Itu as simple as seperti itu untuk menginterpretasi apa namanya sebaran dari micro earthquake event. Oke, ini tadi juga sama, kita bisa lakukan single event location, tapi biasanya errornya banyak, tersebar lokasinya kemana-mana. Atau setelah di double different dengan teknologi, dengan teknik penghitungan lainnya, biasanya pakai 3D tomografi dan lain-lain, maka ini jadi lebih clear, ya kira-kira gitu. Ini next gen. Ini saya pernah ikut di tim untuk salah satunya mendevelop software geofisik untuk fine tune velocity model. Dan saya kira teman-teman di Star Energy, di Pertamina Geothermal, mereka sudah quite advanced di bagian ini. Baik, saya kira presentasinya sudah selesai, tapi saya ada beberapa topik yang mungkin bisa saya share dalam waktu mudah-mudahan 30 menit ke depan. Sebetulnya ini paper-paper yang sudah ada, bisa nanti kalau waktunya saya nggak sempat, bisa di browsing, dibaca sendiri. Papernya, ada beberapa paper yang saya sempat sebagai autornya dan bersama teman-teman lain. Oke. Bu Win, bagaimana? Perlu saya lanjut atau sudah mau langsung ke pertanyaan? Kita masih punya waktu agak. Saya kalau mau presentasi bisa 30 menit, mudah-mudahan untuk 3 topik spesialnya, atau langsung ke pertanyaan bisa juga. Silakan, bagaimana baiknya? Tadi aja dulu, Ki. Coba. Bagaimana? Dilanjut aja dulu? Iya, dilanjut dulu. Baik, baik. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Minum dulu atau ke air dulu, silakan. Saya coba minum dulu nih. Ini butuh baik dulu atau bagaimana? Cukup. Saya sudah minum. Oh, kita lanjut aja. Jadi nanti pas pertanyaan kan saya bisa break sambil ini. Sekarang ada 3 topik. Mudah-mudahan dalam 30 menit kita bisa selesaikan. Papernya bisa di browsing kalau itu. Pada dasarnya ini MAQ dan hubungannya dengan threshold test result di Salak. Kemudian ada injection induced seismicity di Salak juga. Kemudian MAQ monitoring saat drilling campaigns di Darajat 2009-2011. Baik, ini saya waktu itu dengan kawan-kawan saya Reka, ini geokemis, ada Tri Juliawati, ada Satrio, geologis. Jadi combine di tahun 2016. Kita pada dasarnya mengcombine data micro seismic tadi, micro earthquake itu dengan threshold test result. Kemudian kita bikin kesimpulan. Ini lapangannya, ini ada fumarol, dua fumarol kompleks, ini lokasi well pad, ini area reservoirnya ini kurang lebih. Kemudian kita punya
berapa ya waktu itu, saya lupa, 10 kalau tidak salah, 10 MEQ station monitoring, ya, 10 atau 13, 1, 2, 3, 4, ya lebih dari 10, mungkin 12 ya, MEQ monitoring yang warna, yang segitiga warna ungu. Dan kita pada dasarnya merekam semua event atau mikroseismik itu yang kurang dari 3 skala Richter, karena kemampuan alatnya cuma sebelum 3. Kalau lebih dari 3 juga biasanya kedetek oleh BMKG ya. Oke. Nah, ini. Jadi threshold test itu dilakukan itu beberapa kali dalam kurun waktu tertentu ya. Dilakukan 2002, 2006, 2009. Kemudian tanda panah ini arah dari injektor, jadi ngasih fluida kita sumur injeksi, di sini kita injek kemana arahnya, itu kedetek oleh tracer test, oleh geokimia, karena kita masukkan kan tertentu di dalam fluida injeksi itu tracer ya, tracer kemudian didetek di sumur-sumur sebelahnya, dimonitor apakah nyampe ke situ. Dan iya, jadi 2009 contohnya gambar bintang hitam ini dari sini larinya ke sana, ke sana, ke sana, ada beberapa arah kemudian dan sebagainya. Dan arah, tanda panah besar ini arah dari tracer test, artinya dari sumur ini kita lakukan tes, itu arahnya ke sini dari tracer test. Oke. Kemudian, nah, dari tracer test tentu kita melihat adanya koneksi atau hubungan dari pad sekian ke pad sekian, dari sekian pad sekian dengan pad sekian dan sekian ya. Saya nggak detail karena di sini nanti bisa dibaca papernya, tapi ada hubungan antara pad yang diinjeksikan injektor dengan pad yang dilakukan monitoring. Oh ya, berarti tracernya fluidanya larinya kemana? Itu ketahuan dengan tracer test. Oke, tracer test ini quite sangat detail dan tentu harganya juga mahal ya, cukup mahal kalau terlalu dilakukannya keseringan gitu ya. Keseringan bagus tapi agak mahal gitu ya, dan tapi sangat detail, dia worth it pada dasarnya. Nah, sekarang kita punya juga data micro earthquake dalam kurun waktu 10 tahun. Ya, bayangin ini 10 tahun, saya lupa eventnya ada berapa ya, ada mungkin hampir 1000 kali eventnya, 2005 sampai 2015. Banyak sekali event kegempaannya. Ini jangan khawatir karena ini nggak kerasa di permukaan, ini semuanya gempa mikro, gempa yang tidak terasa di permukaan, yang ada di satu lapangan, yang kaitannya dengan pergerakan fluida di dalam reservoir kita atau aktivitas dari temperatur dan ya temperatur dan pressure yang berubah. Sehingga ini dalam konteks monitoring sangat lengkap di lapangan ini dan sangat serius ya, serius sekali. Jadi ada dua prominent arah atau cluster, ya cluster yang ini pad sekian 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 dan pad sekian ya, ini jelas sekali. Nah, tracer test dari 2002 dan sampai 2009 itu juga menunjukkan connectivity yang sama. Jadi tracer test itu betul, menurut tracer test juga seperti itu. Antara pad 9, pad 7, dan 8. 9, 7, dan 8 ini ada connectivity yang sama menurut tracer test. Ya, apa, sangat detail, sumur ke sumur, dan menurut saya sangat akurat untuk tracer test. Nah, itu micro earthquake memperlihatkan cluster yang juga dilihat tahunnya dan spasialnya, lokasinya juga ada clustering di situ. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail cluster itu. Nah, cluster itu rupanya antara cluster 1 yang cluster 9 dan cluster 10 ini ada zona yang di mana microcat bilang saya nggak ada, ini nggak nyambung, ini sebetulnya dua cluster ini nggak nyambung. Jadi ada yang karakter berbeda, yang di sini dense padat sekali, di tengah ini tidak. Berarti ada yang nggak nyambung pada dasarnya. Ya. Dan ini informasi ini mungkin ini barrier, ini juga support dengan tracer test result. Tracer test resultnya nggak bilang walaupun pad
yang di 10 ini dekat 9, itu nggak ada yang dari tracer test result ini lari ke sana. Jadi ada batas rupanya. Dan micro earthquake menunjukkan bahwa gambarnya juga sama, artinya tidak ada korelasi, apa namanya, weak connection antara dua cluster ini. Oke, sekarang lihat dari penampang. Kalau tadi dari peta, kita lihat dari penampangnya. Ada cluster, kita sebut cluster 9, ada cluster kita sebut 10, 11, 12. Di antara ini ada low seismicity, ini nggak ada cluster di sini. Ini rupanya barrier. Ini di mana barrier, di mana ada apa, ini ada beberapa struktur ya, struktur yang interpreted struktur yang ya memang nggak nyambung saja. Fluida aja nggak nyambung ke situ. Jadi tekanan dan fluida tidak nyambung antara dua cluster itu. Jadi di satu lapangan panas bumi apabila flow tracer test dilakukan dan teman-teman juga punya data MEQ, saya kira menggabungkan keduanya itu jadi lebih baik dalam konteks insight-nya lebih clear kemana fluid flow-nya, dan itu saya kira jadinya mungkin berikut-berikutnya, karena kalau MEQ itu diinstall itu biasanya permanen ya, selama 10 tahun ya di situ terus, sedangkan melakukan tracer test itu tentu melihat kebutuhan juga, karena kalau tiap tahun dilakukan datanya detail tapi modalnya juga tentu jauh lebih besar, kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa saling mendukung dan bisa saling support. Baik, yang kedua tentang injection induced seismicity di Salak. Ini ada teman saya sebenarnya, paper ini dari teman saya, dari Reka, Chris, dan Greg. Oke, ini Salaknya tadi sudah ditunjukkan juga, ini mau ditunjukkan di bagian barat, Western Salak, ya, tulisannya NZ1 dan NZ2, kemudian ini NZ1 tuh inject brine, yang NZ2 inject kondensat. Lalu seperti apa? Ya ini definisinya sama. Saya kira, nah ini dia. Jadi yang diinject brine seperti ini karakternya, yang diinject kondensat, saya lupa mana yang brine, yang NZ1. Brine itu berarti air ya, air brine, yang ini kondensat dari steam dimasukkan ke sini, air kondensat. Nah, bagaimana karakternya terpisah rupanya? Ya, jadi dan dibedakan tahunnya, dilihat tahunnya. Kenapa ingin dibedakan tahunnya? Untuk melihat tren, apakah dari tahun ke tahun nyambung atau makin terpisah. Nah, kalau dilihat kan pada akhirnya ada cluster, tapi di tahun 2014 itu jadinya yang sebelah NZ2 itu lebih banyak ya, yang sebelah NZ1 ini berkurang. Oke. Nah, ini diplot lah jumlah eventnya dalam beberapa ini 12 bulan. Oh sorry, ini 12 event per bulan, ini 6 event per bulan. Jadi di tahun 2013-2014 rate-nya berkorelasi dengan injeksi di NZ1. Nah, kemudian secara average 6% berkurang. Rate-nya itu berkurang. Ini yang warna apa ini ya? Warna hijau ini rate-nya injeksinya berkurang, maka event-nya tiap bulan juga berkurang. Apa? Memang ini berarti ada kaitan antara rate yang diinjeksikan fluida ke dalam reservoir dengan event itu kaitannya sangat jelas. Nah, jadi inilah kita bilang induced seismicity karena adanya injeksi. Dan jangan khawatir, tadi eventnya semuanya di bawah 2 atau 3 skala Richter, jadi sebetulnya ini hanya pergerakan yang terjadi di dalam reservoir yang tidak ada pengaruhnya terhadap permukaan. Lebih detail lagi
dijelaskan arahnya ya, extend kemana, kemudian perubahan injection rate-nya ini pada saat 9.400 12 event, 8.800 jadi 6 event. Ya, lebih sedikit event-nya. Nah, ini kalau diplot gambarnya ya, tadi itu yang merah, saya lupa. Merah apa nih? Merah merah waktu saat 8.800, yang hijau saat 9.400. Terlihat ya ada perubahan. Zonanya tetap sama. Tapi rupanya makin banyak yang diinjek, makin banyak pergerakan memberikan menginjus seismicity. Oke. Okay. Ini untuk sumur yang NZ2. Ya, NZ2 diinjek sama sih pada dasarnya, pada saat rate-nya berkurang dia juga jumlah event-nya juga rata-rata per bulannya berkurang. Ya, oke. Okay. Ya, ini dibikin penampang. Nah, penampangnya kira-kira seperti ini. Ini nanti geofisik yang di MAQ, ini yang paling dasar nih, bikin penampang-penampang, eventnya diplot, nanti berikutnya bikin velocity model. Baik, kemudian diinterpretasikan. Ada south cluster, ada west cluster. Kira-kira seperti itu. Baik, saya bacakan aja. Kesimpulannya, MAQ monitoring itu bisa mendelineasi secara efektif fracture network, ya, apa yang distimulasikan oleh injection activity, ya. Ini terbukti di lapangan ini yang dibahas. MAQ juga bisa men-trigger apa namanya? Pada saat low permeability fracture. Jadi pada saat ngebor sumur baru bisa ada MAQ-nya. Low permeability-nya tuh jadi lebih besar. Jadi zona yang tadinya permeability-nya kecil, mungkin kalau dibor atau diberikan injeksi ke situ, kasih air, saat drilling kan kita kasih air, ya itu fracture-nya akan berubah, ya. Induced fracture-nya akan ada induced fracture dan lebih baik. Kemudian perubahan cluster itu, extend dari cluster itu tentu memberikan size dari fracture sistemnya lebih besar, dan itu pada dasarnya tujuannya untuk mencari volume yang lebih besar untuk lokasi injektor berikutnya. Jadi karena sudah diberikan di stimulasi, kemudian fracture-nya makin besar, ya, koneksi dari MAQ-nya juga semakin meluas, ya. Maka itu cuma memberikan informasi yang sangat penting bahwa kalau seperti itu, volume atau dari area yang kita akan menjadikan tempat untuk buangan air itu sebetulnya tersedia. Jadi itu penting sekali ketimbang melakukan studi-studi lain yang jadi lebih mahal mungkin. Ini sangat murah karena datanya ada, alatnya sudah terpasang, jadi tinggal dilakukan studi saja. Itu yang paper nomor 2. Saya kira paper nomor 2 juga tentang lapangan salak. Oh, ini paper nomor 3 tentang darajat, sudah dipublish, bisa di browsing saya kira tahun 2011 saya dan Greg. Oke, darajat saya nggak perlu kasih lagi basicnya. Nah, ini dia. MAQ density kita bisa bikin kontur dari titik-titik event MAQ tadi, kita bisa bikin kontur. Nah, jadi konturnya seperti ini. 2009 jumlah total eventnya sekian, dibikin kontur, kita bisa melihat tren dari 15 ini kalau nggak salah injektor 32 juga producer kayaknya, ya, injektor dan producer. Jadi 15 dan 32, kemudian 2010 kita ini ada 3, ya, di tahun 2009 ini ada 15, ada 3, ada 2, ada injektornya, ada 3. 2012 2010 kita ada cuma 2 sepertinya yang aktif, 15 dan 3. Polanya berbeda, ya, tapi pada dasarnya tidak, artinya nggak jauh-jauh dari situ, masih di area reservoir.
Nah, ini bedanya di tahun 2011, ini sumur 32 ini, 32, 17, 38, ini sumur-sumur baru. Jadi waktu di 2009 ada sumur baru, 2010 ada beberapa sumur baru, 2011 ada beberapa sumur baru. Klaster dari MEQ itu rupanya while drilling, pada saat bikin sumur baru, itu dia juga membuat clustering. Ya. Apa artinya? Itu induced seismicity. Karena waktu ngedrill, itu kita kasih air, blind drill, pakai air. Nah, itu memberikan induced seismicity. Tapi berapa magnitude-nya? Tentu di bawah 2 skala Richter, jadi tidak terasa di permukaan, tapi ini memberikan informasi yang penting untuk bawah permukaan. Bahwa apakah ada network, atau apakah tadinya tight, atau enggak, kok ini sekali, apa namanya, induced seismicity-nya besar. Induced seismicity itu tentu karena hanya induksi seismicity yang terjadi, fracture yang terjadi itu pada saat itu saja. Biasanya setelah sumber dari induced seismicity-nya dihentikan, injeksinya dihentikan, biasanya hilang. Biasanya hilang. Jadi, itu yang terjadi di lapangan ini. Setelah drilling-nya selesai, tidak ada lagi event-nya. Baik, ini network-nya berarti ada berapa station nih? 1, 2, 3, 4. Ada juga sekitar 10 station. Dibikin penampang dari selatan ke utara. Ini selatan ke utara. Ini saat 38, ya, di drill dia membuat ada cluster 38, ada 39 di drill, ada clusternya juga. Oh, berarti fluida drillingnya memang memberikan efek di sini. Ya, lagi-lagi mohon dicatat, ini micro earthquake, tidak terasa di permukaan, tidak berbahaya karena ini dalam konteks monitoring oleh alat saja. Alatnya sangat peka. Jadi kalau nggak dipasang alat, kita nggak pernah akan tahu gambar seperti ini. Kita buatkan konturnya, kita kaitkan dengan tadi cluster-cluster tadi, ya, yang kaitannya while drilling saat blend drill saja, saat dikasih fluid air. Ini untuk sumur yang lain, yaitu sumur 4243 juga sama. Ada klasternya, yang warna biru ini klaster miliknya 42, yang ini yang merah miliknya 43. Kemudian ada klaster dalam kontur sudah digambarkan, jadi memang betul-betul hanya kaitannya dengan sumur ini saja. Baik, kemudian selain spatial, kita buatkan juga chart dari temporal. Temporal itu waktu, diplot waktunya, dan jumlah kumulatifnya. Ini waktu kapan harinya. Jadi tanggal sekian sampai sekian kaitannya sama 38, tanggal sekian sampai sekian adalah kaitannya sama 39, tanggal sekian sampai sekian kaitannya blend drill 42, 43. Ya, jadi ini karena sudah terinstall, ini sangat valuable info ya untuk reservoir. Bagaimana kita melihat karakter reservoir dari sisi permeability yang di atau fracture yang di-induce while drilling. Nah, diplot dalam konteks cluster ya. Kemudian, nah ini kesimpulannya MEQ monitoring sangat efektif untuk men-tracking fluid movement di lapangan ini. Kemudian pada saat drilling blind di reservoir, yaitu drilling drill hanya memberikan air dengan rate yang tertentu, biasanya cukup tinggi, ya, ketemu zona tertentu. Ini memberi water atau condensate dimasukkan dan memberikan menginduce event atau MEQ event pada fracture network. Jadi data bisa dipakai untuk interpretasi permeability pathway dan fluid movement dengan jelas. Tentu juga MEQ itu pada akhirnya kita tahu zona-zona tertentu yang setelah dites sumurnya, II-nya, apa injectivity index-nya atau permeability-nya itu kurang baik atau low permeability, biasanya pada saat dilakukan drilling atau injection ke situ, itu biasanya
di zona baru waktu drilling blind kalau banyak MEQ-nya itu sebetulnya saya ingin bilang itu agak worry. Kenapa agak worry? Ini banyak MEQ-nya itu berarti originalnya itu low permeability tapi ke-trigger oleh fluida yang dimasukkan kemudian saat drilling maka jadi banyak event-nya. Kalau drillingnya dihentikan kemudian event-nya hilang berarti that's right itu hanya induced permeability yang pada dasarnya secara natural area tersebut areanya low permeability. Kemudian menggabungkan MEQ observasi ini dengan data-data make up drilling dengan geologi, geokimia akan memberikan lebih baik mengkarakterize fracture network pada saat nanti tidak ada injeksi di daerah situ. Jadi pada saat besok tuh mau saya mau buang fluida ya, mau jadikan injector well. Bagi saya kalau while kita drilling banyak MEQ-nya di situ kemudian itu juga induce MEQ kemudian waktu nggak ada drilling induce MEQ-nya hilang, itu sumur tidak bagus untuk jadi injector well. Kenapa? Karena nanti itu terbatas sekali. Itu terbatas sekali, itu hanya sanggup menampung dengan AI-nya tertentu setelah dites dan MEQ networknya cuma di situ aja, itu hanya induce saja. Tapi kalau memang sumur produksinya bagus, kemudian atau kita lakukan sesuatu hydrofrag, kemudian setelah hydrofrag tetap ada network dari MEQ, artinya itu apa namanya pori atau fracture yang terbuka itu sudah menjadi apa namanya quote and quote ya, sudah jadi natural, sudah terbuka dan nyambung. Tapi kalau dia terbuka hanya karena terinduksi kemudian dia tutup lagi ya fluida nggak bisa ngalir lagi gitu. Jadi perlu kita monitoring network yang sangat baik untuk mendapatkan kualitas data yang bagus. Jadi apa namanya coverage dari MEQ-nya harus benar. Kemudian saya ingin bilang velocity model harus juga lebih advance dan lebih bagus supaya ketepatan dari lokasi dan magnitude bisa, khususnya lokasi ya, ketepatan dari lokasi epicenter atau hipocenternya jadi lebih baik. Baik, saya kira habis presentasinya, saya sudah sampaikan 100 halaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Ya, hatur nuhun Ricky, presentasinya menarik ya. Sama-sama. Lagi di perkaya dengan pengalaman atau real data yang dilakukan oleh Ricky dan teman-teman melalui paper nanti bisa di browsing ya Ki ya, open ya. Jadi betul betul. Sudah publish. Pelajari lebih dalam, lebih detail tentang microearthquake dari publikasi Ricky dan teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah ada sekitar 20 menit ya. Ini sudah ada dua pertanyaan Ki dari YouTube dan chat Zoom. Jadi yang pertama itu dari Adrian Julika Sari. Apakah pengaruh geologi tempat penelitian dengan koefisiennya? Dan kriterianya seperti apa? Dan persamaan mana yang dipakai dan batasan-batasannya? Ini panjang ya. Saya coba lihatkan share screen-nya. Oh, Dikis, top share screen dulu ya. Nah, ini dari Adrian Yulika Sari. Pertanyaan pertama. Dalam perhitungan magnitude MEQ, apakah pengaruh geologi tepat penelitian dan koefisien-koefisiennya? Dan kriterianya seperti apa? Kesamaan apa yang dipakai dan batasan-batasannya? Kemudian yang kedua, bisakah mengajukan penelitian tentang MEQ ke Medco? Bagaimana prosedurnya? Ya, ini langsung ke manajernya nih. Silakan Ricky. Oke, terima kasih dari Andrian. Magnitude, saya kira tadi magnitude itu kan kaitannya, mohon maaf,
Saya mau di-share nih. Saya stop dulu. Oh, enggak ada, enggak usah. Oh, iya. Saya harus ambil kabel dulu sebetul. Oh iya, silakan. Coba agak mungkin satu low menit. Bed ya. Heeh. Silakan para peserta mengisi daftar hadir ya yang sudah disampaikan melalui chat dan YouTube. Insya Allah nanti daftar hadir ini akan diteruskan kepada dosen pengampu masing-masing. Nanti diolah ya lebih lanjut pada dosen. Ya, Riki sudah kembali. Ya, baik. Maaf, tadi rupanya drop baterainya. Saya kira pengaruh geologi koefisien itu memang tidak ada dalam rumusnya secara langsung ya, tetapi tadi seperti yang disampaikan ada rumus magnitude ya. Magnitude itu lebih ke primary wave dan secondary wave itu berapa jaraknya antara P dan S, dan kemudian amplitude. Nah, amplitude itu saya kurang detail untuk amplitude itu kaitannya apa, tapi lagi-lagi tentu batuan yang keras yang punya velocity model lebih lebih tinggi ya. Kalau batuan yang padat yang keras itu velocity modelnya lebih tinggi, itu tentu akan memberikan efek pengaruh terhadap P dan S yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang dari rumus apa namanya magnitude tuh nggak ada. Rumus magnitude tuh tadi kan cuma kaitannya sama apa? Sama amplitudenya berapa dan jarak P dan S-nya berapa. Tapi jarak P dan S itu kaitannya travel time itu terhadap velocity batuan. Yang kalau kita bikin one di velocity kita bagi 0 sampai 10 kilo itu cuma 2 layer atau 3 layer. Yang layer pertama batuan surface itu sekian sampai sekian, batuan bawah, batuan basement biasanya lebih high velocity lagi atau nah, permainan velocity itu sebetulnya permainan batuan. Kalau kita sudah punya lapangan dengan detail geologi mapping, atau kan geologi bikin juga ya penampang geologi itu kedalaman batu X itu kira-kira ya, nanti dibantu sama gravity segala macam itu, atau basementnya di kedalaman berapa, tentu pengaruhnya ada lebih ke nanti itu masuk nilai velocity-nya berapa. Jadi kalau ditanya velocity batuan layer kedua tuh berapa nilainya, itu diasumsikan batuan apa. Kalau salah asumsi ya, kalau 1D modelnya itu tidak tepat, itu juga memberikan pengaruh terhadap P dan S time ya, jarak P dan S, tapi tidak ngaruh banyak menurut saya terhadap amplitude ya. Amplitude itu ya pokoknya ada energi yang kerilis terus nyampe di recorder amplitudenya sekian. Kita kan nggak tahu dari kedalaman berapa awalnya, tapi tentu bumi juga nggak datar. Jadi ini pertanyaan ini cuma kaitannya saya bilang secara rumus itu tidak langsung, tetapi kalau tidak melihat ke rumus pada konsepnya itu nyambung, karena tergantung batuannya. Kalau batuannya apa di situ, batuannya sangat kompleks, ada intrusi, ada yang sedimen, ada apa, ya tentu beda. 1D model sama 3D model dari rock velocity, itu ya kan pada akhirnya itu yang ingin dicari. Bisa nggak ya data kegempaan itu, atau data, kalau data seismik pada akhirnya kan bisa ngegambarin layer-layer. Cuma kalau di geothermal kan nggak sesederhana layer-layer, sangat kompleks. Jadi dibikin sederhana, ada studinya, pada akhirnya nanti dibikin 1D velocity model yang kita bilang kedalaman 0 sampai 500 itu mungkin batuan dengan range velocity sekian sampai sekian. Apa batunya? Ya nggak tahu, tapi kita coba inversikan munculnya angkanya range velocity-nya sekian sampai sekian.
di bawah mungkin sekian sampai sekian. Nah, pada saat sudah ada one velocity-nya, kita masukkan rumus kita ke dalam situ, ya, rumus tracer apa pad-nya itu, P dan S-nya itu kaitannya sama velocity, maka itu yang keluar. Bagaimana kalau velocity modelnya salah? Ya tentu keakurasian dari melokasikan posisinya itu beda. Makanya nanti ada double difference, ada ngeran lagi pakai 3D velocity dan lain-lain. Jadi secara langsung saya sulit bilang ada rumusnya batu tuh sekian, tapi secara tidak langsung tentu velocity-nya tuh di create dari asumsi-asumsi batuan dan koefisien apa ya, modulus yang modulus. Nah, itu pada akhirnya tuh malah kalau di apa namanya? Di seismik itu pada akhirnya itu yang ditanya. Jadi batuanmu lapisannya apa aja? Kalau kita sudah punya sumur, ya kita sudah cuma punya coring, ya kita bisa ngikat, tapi belum tentu kita lengkap coringnya gitu ya. Jadi saya kira pengaruh geologi di tempat penelitian ini mempengaruhi ke arah, saya bisa bilang, ke velocity modelnya. Velocity model itu mempengaruhi kepada nilai apa tadi itu, bukan ke magnitude sebetulnya, kalau itu ke amplitude nggak terpengaruh, tapi ke jarak primary wave, waktu primary wave dan secondary wave yang tibanya itu akan berbeda. Jadi ini ada pengaruhnya geologi di mana, tapi biasanya typical geothermal field itu ya begitu kompleks dan ada umurnya dan ada karakter batu intrusi, batu andesit, batu apa segala macam di situ. Tentu itu yang dipakai dulu acuan pertama. Kalau ada salah nanti setelah data MQ-nya banyak maka diperbaiki. Oke, mungkin itu. Untuk apakah bisa ngajukan di perusahaan saya, kalau di tempat saya sekarang kami di tahap eksplorasi, jadi tidak punya data MQ, bisa di tempat lain seperti Star Energy atau Pertamina Geothermal atau mungkin di Sarula Operation Limited. Oke, itu. Baik, terima kasih Ricky untuk jawaban pertama. Ini ada pertanyaan kedua, Ki. Dari Hazin Ilmi. Saya awam tentang geothermal. Jadi mahasiswa peserta yang hadir ini mungkin ada yang bukan basic background-nya geoscience ya, atau geophysics. Oke. Okay. Dan saya ingin tahu yang disebut dengan cadangan gas tersebut, mungkin misalnya cadangan uap mungkin ya. Sumurnya benar-benar ada. Apakah disebut reservoir saja atau ada sebutan lain? Jadi maksudnya apakah yang adanya cadangan uap itu disebut reservoir saja atau ada sebutan lain untuk Ya, mohon maaf tadi sedikit juga sih brief overview-nya, tapi pertanyaan ini jadi men-trigger, mudah-mudahan yang lain yang bukan dari geothermal bisa sambil mendengarkan. Jadi kalau di sumur itu ada steam ya, steam satu sumur itu sebutlah beda-beda ya, satu sumur ada yang kapasitas flow-nya bisa sampai 30-40 kilogram per second atau apa, kalau dikonvert ke dalam megawatt dengan kepala sumur, tekanan kepala sumur tertentu misalkan 10 megawatt atau 5 megawatt atau bahkan 20 megawatt, itu di sumur itu proven, itu kita sebutnya bukan lagi reserve ya, bukan lagi reserve atau cadangan, tapi itu proven yang akan kita produksi. Nah, untuk cadangannya, cadangan potensinya itu kan semua yang ada di dalam konteks reservoir. Kita nge-tapping reservoir seukuran luasnya misalnya luasnya lingkaran sebesar 5 kilo gitu ya, 5 kilo terus ketebalannya mungkin 1 kilo atau 1 kilo setengah gitu ya, dalam konteks mirip-mirip bola gitu ya. Itu sumurnya kan nggak semua sumur banyak,
Nah, misalkan di sumur itu ada 5 sumur, masing-masing sumur ngasilin 10. Berarti 5 sumur pada dasarnya proven untuk berproduksi itu 50 MW energi. Nah, di bawah yang proven itu kan ada di dalam tangki, di dalam wadah, reservoir itu kan tangki. Nah, itu reserve yang belum diproduksikan. Tentu misalkan, oh kalau ukuran volume sekian, entalpi sekian, panas sekian, maka kalau saya cuma produksikan 50 MW, itu sebetulnya di bawah itu masih ada kemampuan untuk sampai sebutlah 70 MW. Artinya apa? Artinya kita punya cadangan yang di bawah yang harapannya 50 MW, nanti mungkin turun dalam tahun ke-10 atau ke-5 jadi 50 MW-nya jadi kurang dikit. Nah, maka butuh tambahan sumur atau butuh dilakukan sesuatu apa-apa lagi untuk mengembalikan ke 50 MW. Kalau sama sekali tidak ada cadangan, itu barangnya 50 dipakai 50. Habis kira-kira. Habis bukan jadi nol tapi jadi drop ya. Jadi 50 mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian jadi 40 dan 40 enggak bisa balikin ke 50. Beda kalau saya punya reserve di bawah di reservoir itu bisa sampai 70 tapi saya cuma produksikan sebetulnya yang di kepala sumur itu 50, mungkin saya bisa maintain dalam kurun waktu 30 tahun 50 MW produksi saya tetap dan semuanya aman. Kira-kira itu dalam konteks geothermal resource. Cukup jelas ya sepertinya. Menurut saya jadi memang untuk sampai kepada levelisasi bagaimana proses eksplorasi dan sampai ke preserve ya Ricky, itu ada pembahasan ya. Berbeda. Tapi sudah sekedar disampaikan. Nah. Baik Ricky, ini kita masih punya sampai 10 menitan insya Allah ya Ricky ya. 11:11. Siap. Ini ada dua pertanyaan dari peserta kita. Dari Ganda ITS Surabaya. Apakah penerapan teknologi MIQ ini sudah cukup efektif dalam eksplorasi sumur-sumur baru geotermal? Seberapa besar certainty-nya dengan penggunaan MIQ dalam penentuan sumur baru geotermal? Apakah dikombinasikan dengan teknologi observasi atau eksplorasi lainnya? Silakan. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Jadi, kalau di Indonesia memang saat ini MIQ ini belum dipakai secara standar, walaupun secara teori atau peraturannya boleh digunakan sebagai standar di eksplorasi. Tapi faktanya saat eksplorasi ini masih jarang yang menggunakan MIQ untuk penentuan pengeboran sumur. Jadi kalau saya bilang saat ini baru orang masih nunggu nih, siapa nih yang mau ngelakuin itu, kemudian dia publish paper, saya ngelakuin monitoring sebelum ngebor 6 bulan dan saya ngebor dan 100% berhasil gitu ya. Itu jadi belum pada dasarnya, tapi MIQ dipakai dalam lapangan yang sudah mature ya. Ya tadi Salak, Darajat, mungkin Kamojang, Lahendong, lapangan-lapangan sudah mature, Sarula juga sudah pakai gitu. Jadi untuk monitoring saja ya, monitoring dan itu sangat valuable info. Kalau di eksplorasi di Indonesia, saya kira orang masih bukan ragu sebetulnya, masih menunggu teknologi yang lebih canggih dulu mungkin ya, menurut saya. Jadi ini dari kampus atau student, kalau mau riset malah ditunggu risetnya. Tapi tentu risetnya dari lapangan yang sudah banyak data MIQ-nya, di monitoring, ya, di development stage. Tapi nanti siapa tahu dari itu, Pak, saya menemukan kalau dengan nilai kayak gini, velocity kayak gini, atau dengan sebaran seperti ini, itu kaitannya sama apa, itulah yang Bapak bisa drill untuk sumur make up well berikutnya, dan itu proven berhasil. Nah, kalau itu proven berhasil, saya bisa terapkan di eksplorasi. Tapi saya tanya, tadi kalau ingat, kami ngelakuin monitoring 2005 sampai 2015, dan sampai sekarang masih ya di lapangan tersebut ya. Jadi, 15 tahun ya. Kalau mau datanya lengkap mungkin butuh waktunya bertahun-tahun. Jadi bukan Pak mau ngedrill sumur, udah saya pakai MIQ 3 bulan, Pak. Nanti bagaimana kalau dalam 3 bulan data MIQ-nya tiap bulan hanya ada 10 event. Kemudian 3 bulan itu 30 event.
Anda mau ngedrill di mana dengan 30 event dengan lokasi yang mungkin velocity model 1D-nya belum clear, 3D-nya belum ada, 3D velocity-nya. Terus Pak ngebol di sini. Nah, itu tentu tidak bisa dijadikan acuan. Itu aja sih. Kalau memang datanya sudah ada sebelumnya sangat baik, tapi kalau datanya belum ada makanya secara praktikal agak sulit. Itu aja untuk dieksplorasi ya, untuk dikombin sama teknologi lain. Ya tadi teknologi monitoring kalau di development plan, monitoring fluida sumur, tekanan sumur, injection rate-nya, production rate dan lain-lain sudah dikombin ya, tracer test juga sudah dikombin. Kira-kira itu, Bu. Jadi memang aplikasi ini lebih famous untuk development ya, Ki ya, bukan di eksplorasi. Tadi untuk mapping fracture development, kemudian tekanan pressure tadi ya, jadi clear bahwa digunakan dalam development. Pertama mungkin kalau yang di Indonesia seperti itu, kalau di luar negeri di Kenya RIP bisa di browsing ya, itu sudah ada papernya, sudah ada paper, tapi itu di Kenya di African RIF, jadi ada student dari UNU kalau nggak salah bikin paper itu. Saya nggak tahu apakah tahap eksplorasinya panjang ya seperti apa, bisa di browsing, tapi untuk di Indonesia saya kira saya jelaskan dari sisi praktikal aja, kurang saat ini mungkin kurang praktis aja gitu waktunya. Kalau post eksploitasi itu selain microearthquake dalam metode geofisik apalagi yang masih sering dilakukan di geothermal? Itu bisa ya tadi microgravity bisa, microgravity bisa, terus subsidence monitoring mungkin untuk ngelihat detail berapa berapa milimeter per tahun atau berapa senti atau 1 senti per tahun gitu, apa yang berubah gitu. Itu aja sih sebetulnya kalau dari sisi geofisik, jadi MEQ, microgravity, sama precision leveling. GPS berarti ya? Ya, di GPS, digital GPS bisa atau pakai yang sangat detail ya, di GPS detail dia. Oke, ini pertanyaan terakhir Ki dari Jeremy. Berdasarkan pengalaman Ricky selama ini melakukan monitoring MEQ, manakah yang lebih baik antara konfigurasi downhole dengan surface monitoring berkaitan dengan uncertainty, cost and efficiency dan kondisi biologi? Baik. Ini ya. Ini sepertinya tahun terakhir ini. Ya. Ini sudah agak banyak baca ini. Mahasiswanya sudah banyak baca. Mahasiswa atau yang pelaku nih. Menurut saya sih memang downhole dengan surface, downhole itu kalau saya bahasa awam umum gitu, downhole itu lebih peka telinganya gitu ya, karena di surface monitoring, karena saya cuma ngubur seismometer itu sekitar 1 meter atau 1,5 meter saja, maka pergerakan ya, kalau di dekat situ ada jalan raya ya, 5 meter dari situ ada jalan, ada mobil lewat kan ada noise ya, ada pohon tumbang ada noise, ada goyang-goyang akar dari pohon besar itu jadi noise. Tapi kalau saya tanam alat downhole ya, tentu lebih secara noise dia bisa nge-reduce noise. Nah, dan tentu kualitas data kalau recordernya bisa alat yang sama, tapi si seismometer yang dipakai dia syaratnya dia lebih tahan temperatur. Tergantung mau disimpan downhole-nya di kedalaman berapa. Kami sempat waktu itu mau nyimpan di kedalaman sebutlah 40 meter atau 5. Makin dalam kan makin panas. Ya, karena ada gradient temperatur, apalagi di geotermal. Misalkan di kedalaman 50 meter bisa saja suatu saat ada fluktuasi panas, ada air yang groundwater, itu jadi alat itu harus kuat. Nah, karena alatnya harus kuat, kabelnya harus kuat, modalnya lebih mahal. Ya, kalau seismometer biasa harganya 1, mungkin downhole seismometer harganya 5 kali lipat mungkin ya. Saya lupa angkanya. Saya pernah waktu itu mencoba menjemput dan bikin lubang, harus bikin lubang. Nah, bikin lubang kalau cuma nyimpen di 3 meter di 1,5 meter dan di 3 meter misalkan, ya itu sama aja sebetulnya, itu kita sebut sebagai surface monitoring saja, tools yang kita tanam cuma noise
noise permukaan hilang dikit. Tapi kalau kita mau downhole, kita tanam sampai sebutlah ada summon monitoring, lubang yang nggak terlalu kepakai, kayak tadi di oil and gas, kita tanam sampai kedalaman 1000 meter misalkan. Bisa, tapi toolsnya beda, seismometernya beda, harganya beda, kabelnya beda. Harganya, ya itu tadi. Uncertainty-nya, jadi dia reduce uncertainty. Dia error-error, apa noise-noise-nya, dia tentu bisa difilter karena disimpan di bawah. Dan dia juga tentu lebih peka, ya, lebih dekat ke sumber, ya. Kalau ngedengerin suara, lebih dekat ke sumbernya, lebih peka, seperti itu. Kalau dari efisiensi lebih ke bikin ada, kalau udah ada lubangnya tinggal masukin aja toolsnya, kondisi geologinya sih tidak terlalu ngaruh, ya, asal bisa bikin lubang. Kalau batunya keras bikin lubang 50 meter murah mungkin, kalau agak mahal, tapi kalau batunya lunak kita bikin lubang 50 meter cepat dan murah mungkin. Jadi saya kira memang dikombain bisa, ya, dikombain satu downhole atau dua downhole atau tiga downhole dengan lima yang di surface itu juga bisa. Kalau tentu lagi cost, kalau saya mikir yang di surface berapa harganya, sekian, dapat nggak datanya, dapat juga, ada noise bisa, tapi di filter bisa nggak noise-nya, bisa, aman di filter, ya sudah. Tapi kalau mau riset lebih lanjut, ya, kita tanam downhole, kita simpan, saya kira secara teori tentu yang downhole akan kualitas datanya lebih bagus, dan noise-nya nggak perlu lagi kita capai-capai filter, mungkin cuma sedikit aja, dan cuman memaintain itu, ya, karena akan disimpan terus-terusan, memaintain kabelnya, memaintain seismometernya, tentu jadi cost-nya bertambah, dan tentu perusahaan akan berpikir apa value dan apa cost, kalau cost dan benefit lah istilahnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Tadi komprehensif ya jawaban dari Pak Riki terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Closing remark mungkin, Riki, sebelum kita akhiri web seminar. Apa ya? Closing remark. Terima kasih. Ini waktunya, mudah-mudahan tidak bosan. Yang tadi mudah-mudahan ya. Kalau saya dulu jadi student, saya suka nyatet, ya Winnya, saya catet gitu, saya suka nyatet. Mudah-mudahan ada yang dicatat. Kalau dokumen, karena ini sebagian besar sebetulnya publish, tapi karena saya tidak secara formal itu authorized terhadap dokumen itu, agak sulit saya share. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa file yang bisa dicari, ya, tadi buku mikroseismiknya Kang Andri Dianugraha, bukunya publikasinya dari Bill Cumming, publikasinya dari Greg Nordquist, saya kira bisa di browsing kalau sekarang. Jadi saya cuma ingin menyampaikan terima kasih waktunya pada Win, kepada teman-teman akademisi di ITS, kemudian student yang hadir, terus tentu saya sampaikan tadi, saya presentasi ini sudah beberapa tahun lalu, saya senang, tapi saya sempat baca lagi, harus saya baca buku karena khawatir pertanyaan terlalu textbook, ya. Cuma alhamdulillah pertanyaannya saya senang karena lebih aplikatif. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun tentu waktunya terlalu pendek untuk ngasih materi terlalu banyak, ya. Kemudian kalau ada salah, saya mohon dimaafkan, dan saya kira intinya terima kasih. Kita titip jaga diri masing-masing, ya, jaga kesehatan selama pandemi ini. Nomor satu, tentu kita bisa survive sampai nanti pandeminya sudah mereda, kita ketemu muka lagi. Karena dalam kondisi sekarang banyak teman dekat, teman kenalannya teman yang juga tidak survive, ya. Ini waktu yang sangat rentan bagi kita, ya. Survive, sehat itu utama, bersyukur bisa belajar, bisa ngerjain apa, itu udah bonus luar biasa. Anda belajar di kampus, bonus luar biasa. Tapi sehat, keluarga Anda sehat, segala macamnya, semuanya kita masih bisa istilahnya beraktivitas, walaupun semua harus pakai masker atau apa, saya kira bersyukur.
bersyukur, jangan pikirin macam-macam dulu deh, mikirinnya syukur dulu deh biar nggak puyeng kita. Kalau puyeng imunitasnya turun ya, gitu aja. Jadi terima kasih, ada manfaatnya walaupun sedikit ya, atau minimal men-trigger yang mau baca buku-buku itu, silakan, saya senang membaca buku. Terima kasih Win dan teman-teman semuanya. Nice closing ya Ricky, terima kasih banyak. Saya juga mewakili departemen mengucapkan banyak terima kasih atas materi atau waktu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Ricky ya, berkah selalu ilmunya, dimudahkan semua urusan-urusannya, insya Allah aktivitasnya di pekerjaan dan di lingkungan ya, dengan masyarakat. Kepada semua peserta, terima kasih banyak atas kehadiran. Semoga harapannya memang setiap apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Dan tadi ya, banyak saya pesan dari Pak Ricky untuk kita, selain memotivasi kita untuk belajar dan belajar ya, kemudian menjaga kesehatan dan banyak bersyukur, itu sudah sangat berharga sekali untuk menyenangkan kita. Begitu saja dari saya, moderator. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata dan sikap yang tidak berkenan ya. Insya Allah bisa mengikuti kembali materi ini melalui YouTube kami, Teknik Geofisika ITS. Kita akhiri. Sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita foto dulu, Ricky.